إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Ahmad Syukur atas pembacaan Al-Quran yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan acara pada hari ini dengan acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Dakwah, Mars Dakwah, dan Himne Dakwah. Mohon maaf. Akan dipandu oleh rekan kami, yaitu Indah Fadila. Thank you.
fitrah Islam bakti bersemi. Akan ku tanam selalu dedikasiku padamu. Dakwah pelita harapan bangsa, penerang juang dadaku. Tulus ikhlasmu wahai dakwahku, menyinari semangat cintaku. Dakwahku harum mewangi, citra Islam bakti bersemi. Akan ku tanam selalu. Jadi ini juga ya, kata Nana kan untuk kasihku padamu. Pelita harapan bangsa, penerang juang dadaku. Tulus ikhlasmu wahai dakwahku, menyinari semangat cintaku. Dakwah dan ilmu komunikasi, kami persembahkan niat dan dharma bakti untukmu Indonesia, demi kejayaan bangsa. Umat terbaik pemegang amanat Tuhan, amanat menabur kebaikan, menolak kemungkaran, pegang tali keimanan, rahmat semesta tercurahkan. Tancapkan panji cinta dalam dada.
Terima kasih kami ucapkan kepada rekan kami Indah Fadila yang telah memandu acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Dakwah, dan Himne Dakwah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan lanjutkan acara kita pada hari ini, yaitu sambutan dan pembukaan acara launching serta seminar nasional. Terima kasih kita ucapkan kepada rekan kami Indah Fadila yang sudah membantu acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Dakwah, dan Himne Dakwah. Acara selanjutnya kita akan memohon kepada Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memberikan sambutan dan pembukaan acara launching serta seminar nasional Pusat Layanan Konseling Islam Fakultas Dakwah. Kepada Bapak Suparto MED PhD, kita persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para wakil dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, para kaprodi dan sekprodi, kabag dan kasubag, serta panitia hari ini, yaitu Bu Dr. Nasiha, Asy'ari, dan kawan-kawan, Bu Nengsi, Bu Enda, Bu Pita, dan seluruhnya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat. Kemudian juga yang saya hormati, kawan-kawan dosen, para guru besar, dan dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, serta yang paling khusus saya sampaikan terima kasih kepada para narasumber hari ini. Narasumber pertama adalah guru kita ini Profesor Dr. Haji Abdul Mujib MSI MAG. Beliau adalah orang yang super sibuk ya, karena banyak menjadi narasumber di berbagai tempat, baik dalam maupun luar, nasional maupun internasional. Ya mungkin saat ini beliau lagi ada di Singapura ya, tapi masih menyempatkan untuk menjadi narasumber dalam forum Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baru saja kemarin beliau juga menjadi narasumber di acara sertifikasi pembimbing haji dan umroh. Alhamdulillah, terima kasih nih Prof. Artinya tidak bosan-bosan kami undang di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dan selalu sehat mudah-mudahan insya Allah, dan selalu ceria seperti biasanya. Kemudian saya ingin menyapa, terima kasih pula dengan Mbak Ika Malika, MPsi, psikolog, koordinator pelayanan konseling klinik satelit Universitas Indonesia. Terima kasih Mbak Ika Malika yang berkenan untuk sharing pengalaman bagaimana pelayanan konseling di Universitas Islam, Universitas Indonesia, mohon maaf kalau UIN itu Universitas UI Negeri ya. Jadi karena saya membaca UI jadi Universitas Islam. Universitas Indonesia, bagaimana kemudian implementasi ya konseling di klinik satelit UI. Kemudian Nisa Sahabat, terima kasih ya Mbak Linda Maisha, yang MPsi psikolog Humas IMSI Banten ya. Terima kasih pula untuk moderator ya Bu Artiarini Puspita Arwan, MPsi psikolog, serta kawan-kawan di Puslakis. Hari ini menjadi hari bersejarah karena kawan-kawan di Puslakis memutuskan untuk melaksanakan launching Pusat Layanan Konseling Islam yang diberi nama Puslakis. Ya, tidak hanya launching, tetapi juga diwarnai ya seminar nasional dengan tema urgensi layanan konseling Islam dalam meningkatkan kesehatan mental civitas akademika. Memang menjadi isu krusial Bapak dan Ibu, terutama Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Pusat Layanan Konseling ini memang didirikan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
untuk menambah unit layanan, ya, untuk menambah unit layanan. Kalau layanan akademik, layanan administrasi, layanan perpustakaan itu adalah layanan yang sifatnya fisik, pendukung. Namun kita perlu juga di fakultas untuk memiliki layanan yang tidak kalah pentingnya, yaitu layanan yang mendukung kesehatan mental bagi sivitas akademika, dalam hal ini adalah mahasiswa. Kita punya insyaallah 8 program studi ya, yang untuk tahun ini kami akan aktifkan program studi S2 manajemen dakwah, sehingga melengkapi 8 program studi yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dengan 5.000 mahasiswa yang kita miliki, tentu kita memahami betapa kompleksnya ya, problem-problem yang dimiliki oleh mahasiswa. Di dekanat sendiri sering kita berhadapan dengan orang tua atau wali mahasiswa yang mempertanyakan tentang anak-anaknya, bahwa ada yang kemudian malas belajar, ada yang tidak mau datang ke kampus, bahkan ada yang kemudian trauma untuk tidak ikut ujian proposal, tidak mau ujian skripsi. Kemarin ketika kami buat polling, ada banyak yang menjawab takut ujian karena melihat teman-temannya dibantai begitu. Ada juga yang kemudian nggak mau buat proposal karena sudah 2 kali ditolak terus. Jadi ada aspek-aspek yang rupanya perlu kita pahami dalam relung yang paling dalam pada aspek kejiwaan mahasiswa, pada sisi emosi, pada sisi psikologi, pada sisi social well-being. Ini mungkin 3 ranah penting yang perlu kita berikan layanan agar mahasiswa juga memahami bahwa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini tidak sekedar dipahami sebagai kampus yang dihiasi dengan artefak-artefak, bukti-bukti fisik, tetapi lingkungan kondusif di mana dosen-dosen yang terlibat dalam Puslakis nanti akan menjadi teman, ya, mitra bagi mahasiswa. Sehingga tidak lagi kita, Bapak dan Ibu dosen, membangun jarak yang demikian jauhnya dengan mahasiswa kita. Maka untuk mendukung itu, saya sangat apresiasi Bapak dan Ibu yang berkenan untuk masuk dalam punggawa-punggawa ya, pengawal-pengawal Puslakis dengan segala layanan yang akan kita berikan ke mahasiswa. Sensitivitas dosen, sensitivitas peer ya, atau kawan-kawan mahasiswa lain juga mungkin penting kita bangun sebagai sebuah keluarga di dalam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Karena ternyata masih banyak mahasiswa yang baru semester 1 itu sudah menyatakan undur diri dari Fakultas Dakwah. Ada yang lucu bahwa ada mahasiswa yang merasa tidak mampu kalau diberi mata kuliah-mata kuliah yang beraroma keislaman. Padahal harapan dia masuk ke salah satu prodi umum di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi adalah menghindarkan dari apa-apa yang berbau kearab-araban. Dia lupa bahwasanya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tidak akan mungkin lepas dari distingsi maupun karakteristik ya, perguruan tinggi keagamaan Islam. Agaknya ini perlu kita ingat, ada satu mahfudzat dalam bahasa Arab ya. Man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang memahami jauhnya perjalanan, maka dia akan mempersiapkan dirinya. Ternyata mahasiswa-mahasiswa kita, Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, itu ada yang tidak tahu tentang perjalanan perkuliahan ini. Sehingga persiapan diri untuk memahami seberapa jauh, seberapa banyak beban belajar, bagaimana perubahan dari siswa menjadi mahasiswa, bagaimana pola ya, pola asuh ya, antara dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa dan mahasiswa, antara dosen dan dosen, dibangun dengan karakter dan kultur yang berbeda dibanding ketika mereka sekolah. Sehingga wawasan ini mungkin penting juga untuk diketahui. Belum lagi kemudian sensitivitas kita sebagai pendidik terkait dengan berbagai ragam
masalah-masalah yang ada, baik ekonomi, sosial, psikologi, bahkan beberapa mahasiswa kita masuk dalam kelompok difabel yang tentu harus diberikan dengan treatment yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai kitab yang kita pedomani tentu menjadi bagian yang paling fundamental untuk mewarnai jenis konseling yang kita berikan. Maka Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi mencoba untuk memberikan satu layanan, yaitu konseling Islam. Nah, alhamdulillah ini ada pakar konseling Islam, Pak Prof. Mujib kita undang untuk memberikan pencerahan ya tentang apa itu konsep konseling Islam. Ini merupakan warna yang membuat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi berbeda. Artinya tidak hanya di Fakultas Psikologi saja punya konseling, tapi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi juga kita perlu memiliki ini. Bahkan kalau bisa di seluruh fakultas memiliki unit layanan yang sifatnya adalah psikologis. Tuhan memberikan kita satu keleluasaan agar melaksanakan hidup ini dengan mudah. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dalam hidup kalian dan tidaklah pernah Allah itu menghendaki kesulitan. Saya pikir ini pertimbangannya luar biasa dari zat yang kita sama-sama agungkan, bahwa manusia ketika dititahkan alam ini, Tuhan menghendaki segala kemudahan agar mental health atau kesehatan mental kita itu siap menghadapi segala tantangan. Meskipun kemudian Tuhan menguji, tapi ujian Tuhan tidaklah akan keluar dari volume atau koridor kemampuan kita. Terima kasih untuk seluruh pembicara, terima kasih untuk Puslakis, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang hadir, ya, mudah-mudahan mendapatkan ilmu bermanfaat, dan kita akan memberikan layanan yang lebih baik lagi untuk mahasiswa kita, dan terima kasih pula untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang hadir agar memahaminya. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, saya mungkin tidak akan full mengikuti karena harus memimpin rapat hari ini, ya, perencanaan program fakultas. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dekan Suparto MED PhD yang telah memberikan sambutan dan pembukaan pada hari ini. Yang berbahagia, kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitunya sambutan pemaparan tentang Puslakis dan pemutaran video profil dari Pusat Layanan Konseling Islam, Puslakis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Yang akan disampaikan oleh ketua dari Puslakis sendiri, yaitunya Ibu Dr. Nasiha MA. Kepada Ibu Dr. Nasiha MA, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Suparto MED PhD. Yang kami hormati para wakil dekan, Ibu Dr. Siti Nafsiah MSW, Bapak Dr. Sihabuddin Nur MAG, dan Bapak Kandidat Dr. Cecep Sastrawijaya MA. Yang kami hormati dan kami muliakan para narasumber, yang pertama Profesor Dr. Abdul Mujib MAG MSI. Terima kasih Prof atas kesediaannya sebagai narasumber. Beliau adalah promotor saya, di samping promotor ada Prof Andi Faisal Bakti juga di sini. Beliau adalah guru besar Psikologi Islam Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ibu Ika Malika MPsi, psikolog, pelayanan konseling klinik satelit UI, dan Ibu Linda Marsha MPsi, psikolog, Humas Himsi.
Dan moderator kita yang saya hormati juga, Ibu Artiarini Puspita Arwan, M.Psc, psikolog. Yang kami hormati para guru besar, para dosen, para karyawan, dan civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Anak-anak kami yang kami banggakan dan kami cintai, para mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan hadirin para tamu undangan yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghadiri acara launching dan seminar nasional pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita mengukir sebuah sejarah adanya launching di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, sebuah layanan, pusat layanan konseling Islam. Dan ada juga bersamaan dengan itu dengan seminar nasional. Layanan, pusat layanan konseling Islam lahir sebagaimana diungkapkan oleh Pak Dekan tadi, bahwa untuk menjawab permasalahan akademik dan non-akademik yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, baik pada mahasiswa, dan ada kemungkinan pada karyawan, dosen, civitas akademika, bahkan kita akan merambat kepada masyarakat umum. Tenaga di Fakultas Dakwah sebagai konselor adalah insya Allah ke depan kita akan pemberdayaan ya Pak Dekan, mungkin pada TOT dan seterusnya. Dan secara kualifikasi mereka adalah dosen yang sebenarnya setiap hari itu berhadapan dengan mahasiswa sebagai dosen PA, dan di masyarakat itu mereka adalah sebagai da'i yang memang merangkul masyarakat untuk menuju kepada kemaslahatan, sehingga tercapai pada kesejahteraan dan kesehatan mental, spiritual tentunya, pada mental dan spiritual. Oke. Okay. Puslakis di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini adalah lembaga semi-otonom yang bersifat koordinatif dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jadi kebijakan ada di dekan, ya. Tetapi kita secara mandiri mengembangkan Puslakis ini untuk pengembangan bagaimana kita merangkul mahasiswa ataupun civitas akademika yang memiliki masalah. Baik, kita tahu bahwa angka kelulusan tepat waktu itu masih sangat rendah. Nah, ini berarti ada persoalan akademik dan persoalan mungkin non-akademik yang menyertai mahasiswa itu sendiri. Dan Puslakis bekerja secara bersinergi dengan lembaga pelayanan yang sudah ada di Fakultas Dakwah. Dan tidak menutup kemungkinan nanti melakukan MOU dengan yang sudah ada, mungkin dengan yang ada di Prof. Mujib nih, promotor saya, ada layanan di psikologi tentunya. Nah, kalau di Fakultas Dakwah itu sendiri ada klinik BPI yang ada di Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, ada LK3 yaitu layanan konseling kesejahteraan keluarga yang ada di KESOS. Nah, diharapkan bahwa konseling pelayanan ini adalah akan dikelola secara profesional sebagai wadah untuk pengembangan wawasan dan keterampilan bagi dosen, mahasiswa, dan civitas akademika di bidang konseling Islam tentunya. Menarik kalau kita melihat visi dari konseling Islam, yaitu untuk mewujudkan pusat layanan konseling Islam yang bermutu, responsif, kreatif, dan humanis. Kata humanis menarik bahwa kita menjadi kolega, menjadi teman untuk mengurai mungkin permasalahan yang mungkin dianggap bagi orang yang mengalami itu bagikan benang kusut, dan kita akan bersama-sama dengan kesadaran sendiri nanti klien atau mahasiswa yang bermasalah ini bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya karena sudah terselesaikan dari permasalahannya. Nah, layanan ini tentunya ada layanan akademik dan non-akademik, ya.
ada dilakukan juga kepada yang berkebutuhan khusus, kelompok berkebutuhan khusus, dan kemudian civitas akademika, dan seperti yang saya utarakan tadi, ada masyarakat. Nah, konseling ini juga akan diharapkan ada secara individual dan kolektif, nanti kelompok ya akan diterapkan juga. Untuk itu, terselenggaranya acara ini tidak lepas dari semua pengurus Uslakis atas kerjasamanya, semangatnya pada saat ini, dan kita akan bersama-sama untuk bekerja di dalam naungan Uslakis, dalam bimbingan dekan ya, dekan dan pimpinan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk bersama-sama bekerja. Kita niatkan, kita awali hari ini dengan bismillah, optimis, tawakal, dan insya Allah ada keberkahan yang besar di dalam ini. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih yang banyak, terutama ini kepada, kembali lagi kepada pengurus Uslakis yang sudah bersama-sama dengan kita, ya, dan sehingga terwujud acara launching dan seminar nasional pada pagi hari ini. Saya mengutip ayat suci Al-Qur'an An-Nahl ayat 65 bahwa Allah menurunkan hujan dari langit dan dengan air itu menghidupkan bumi setelah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda bagi kaum yang mendengarkan. Mamahu anzala minas samaa'i ma'an fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yasma'un. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas bagi kami ya dan bersama teman-teman. Insya Allah kalau misalkan Anda membutuhkan pelayanan saat ini, bisa mengisi pada link Google Form dan nanti akan di ACC sama admin dan kita akan tentukan bentuk layanan apa yang diminta, yaitu apakah online atau offline. Karena kalau offline kita sudah punya tempat di lantai 7 ya bersama-sama dengan layanan konseling yang sudah ada. Terima kasih kepada semua pihak, terutama pada Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memfasilitasi acara ini dan memfasilitasi adanya terbitnya Uslakis. Kepada narasumber saya ucapkan terima kasih juga. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Dr. Nasiha MA atas sambutan sekaligus pemaparan tentang pusat layanan konseling Islam. Dan selanjutnya Bapak Ibu semua kita akan saksikan profil dari Uslakis yang akan kami segera tampilkan. Di sini akan mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang bisa menjadi layanan kami dan juga bagaimana cara mendapatkan layanan tersebut. Berikut adalah profil dari Uslakis. Kenyataan bahwa input mahasiswa dan output lulusan yang belum seimbang mendorong Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memiliki layanan konseling. Pelayanan konseling sangat dibutuhkan untuk kalangan sivitas akademika FDIKOM untuk mengidentifikasi masalah akademik dan non-akademik, serta memberikan solusi secara terorganisir dan profesional. Karena itu, melalui Surat Keputusan Dekan nomor 287 dan 288 tahun 2021, FDIKOM mendirikan Pusat Layanan Konseling Islam atau Puslakis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparto, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, menyambut gembira atas lahirnya satu pusat baru di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yakni Puslakis, Pusat Layanan Konseling Islam. Harapan saya adalah Pusat Layanan Konseling Islam ini menjadi satu unit
yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang ingin berkonsultasi, baik pada aspek akademik maupun non-akademik. Harapan saya berikutnya adalah mahasiswa memiliki sahabat, meskipun mereka adalah para dosen, tetapi mereka akan menjadi teman untuk bisa bicara, untuk mendengar, untuk ngobrol banyak hal tentang apa yang dihadapi oleh mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Harapan berikutnya adalah mahasiswa mampu menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi, baik akademik dan non-akademik, sehingga mahasiswa terfasilitasi untuk dapat lulus tepat waktu di semester 8 dan semester 9 dengan sukses. Terima kasih. Mudah-mudahan Puslakis menjadi pusat layanan konseling Islam terdepan dan melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai layanan konseling, Puslakis berfungsi untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa, seperti persoalan pribadi, kendala kelulusan, pendampingan bagi mahasiswa disabilitas, dan dinamika kelompok antara dosen dan mahasiswa tentang persoalan akademik maupun non-akademik. Dalam kinerjanya, Puslakis dikelola secara profesional sebagai media pelayanan konseling Islam bagi para dosen, karyawan, dan mahasiswa khususnya pada FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai lembaga semi-otonom, pengelolaannya berpijak pada kebijakan FDIKOM dengan beberapa layanan yang terbagi menjadi tiga, yaitu layanan konseling individu, konseling kelompok, dan konseling disabilitas. Alhamdulillah, Pusat Layanan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah lahir, yang disingkat dengan Puslakis. Nah, Puslakis ini mempunyai visi menyelenggarakan layanan konseling Islam yang responsif, bermutu, humanis, dan kreatif tentunya. Sedangkan misinya adalah menyelenggarakan konseling Islam baik dalam lingkup akademik maupun non-akademik yang bisa dilakukan secara individual maupun kelompok. Nah, yang kedua adalah menyelenggarakan konseling Islam pada kelompok masyarakat, kelompok berkebutuhan khusus. Sedangkan yang ketiga adalah menyelenggarakan konseling Islam yang pada komunitas civitas akademika, sehingga bisa dilakukan kepada dosen, karyawan yang memang memiliki permasalahan dan ingin melakukan penyelesaian terhadap masalah itu. Sedangkan yang terakhir, yaitu keempat, adalah menyelenggarakan konseling Islam terhadap masyarakat luas, sehingga bukan hanya pada komunitas akademik, tetapi masyarakat pun bisa melakukan konseling di dalam Puslakis ini. Lembaga Puslakis bersifat koordinatif di bawah naungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Puslakis berjalan bersinergi dengan layanan di Klinik Bimbingan Penyuluhan Islam yang sudah ada di Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam dan LK3 di Program Studi Kesejahteraan Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Nafsihari Wuzaman, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dengan bangga, bersyukur, dan bahagia menyampaikan selamat atas di launchingnya Pusat Layanan Konseling Islam Puslakis
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Insya Allah, Puslakis akan hadir di tengah-tengah sivitas akademika di lingkungan fakultas maupun universitas. Kita akan hadir membersamai dalam menghadapi masalah yang insya Allah dapat kita selesaikan dengan maslahat. Selamat dan sukses, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Syabdin Nur MA, Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum, mengucapkan selamat atas terbentuknya Pusat Layanan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Sastrawijaya, Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada kita semua terbentuknya Pusat Layanan Konseling Islam yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Teluk Jakarta. Mudah-mudahan dengan terbentuknya Puslakis tersebut memberikan pelayanan kepada banyak mahasiswa dan kita semua, sehingga produktivitas dan kinerja mahasiswa akan semakin bagus, tepat waktu untuk kelulusannya, dan banyak yang berprestasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, demikianlah profil dari Pusat Layanan Konseling Islam yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mudah-mudahan dengan diberikan dan dipaparkannya profil tadi, maka secara resmi kita telah memberikan pengetahuan kepada seluruh sivitas akademika dan juga masyarakat umum bahwa layanan ini siap untuk melayani Bapak Ibu dan juga rekan-rekan untuk mensukseskan program-program kita, termasuk lulus tepat waktu pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka launching Pusat Layanan Konseling telah resmi kita paparkan kepada Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk pada acara seminar nasional, kita akan tutup acara pembukaan dan juga launching pada hari ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Pusat Layanan Konseling Islam, yakninya Bapak Dr. Haji Samsul Yakin MA. Kepada Bapak Dr. Samsul Yakin MA, kita persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mari dalam kesempatan pagi hari ceria ini bersama-sama kita mengangkat tangan, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar pagi hari yang sama-sama diberkahi ini, apa yang kita lakukan ini bernilai dakwah dan ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah ya Ma'bud ya Maulana ya Karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ya Allah yang menggenggam hati kami. Pagi hari ini ya Allah bertambah lagi tugas dan pengabdian kami. Oleh karena itu ya Allah kami mohon pertolongan-Mu. Kami mohon rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, kemudahan darimu, dan kemampuan bagi kami untuk melaksanakan
kegiatan yang baru saja kami launching di Pustakis ini, ya Allah. Allahumma ya muyassir kulli asir, ya jabir kulli kasir, wa ya sahiba kulli barid, wa ya mugni kulli fakir, wa ya muqi kulli da'if, wa ya ma'mana kulli mahib. Yassir alaina kulli asir, fatayassir asir alaika yassir. Allahumma ya malayahtaji ilal bayani wa tafsir. Hajatuna ya Allah ilaika katsir, hajatuna ya Allah ilaika katsir, hajatuna ya Allah ilaika katsir, wa anta alim biha wa basir. Ya amanal khaifin aminna mimman nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimman nakhaf, ya amanal khaifin najina mimman nakhaf. Ya Allah yang memberi rasa aman kepada orang-orang yang takut, selamatkan kami ya Allah dari yang kami takutkan. Ya Allah, yang memberi rasa aman kepada orang-orang yang takut, amankan kami, ya Allah, dari yang kami takutkan. Ya Allah, yang memberi rasa aman kepada orang-orang yang takut, lepaskan kami, ya Allah, dari yang kami takutkan. Allahumma aftalna abwaabal khair, wa abwaabal barukah, wa abwaabal nikmah, wa abwaabal rizki, wa abwaabal siha, wa abwaabal salatah, wa abwaabal magfiratika, ya Allah, wa abwaabal ulumika, ya Allah, ya Karim. Ya Allah, pagi hari ini kami bergelantungan di talimu yang engkau lempar ke bumimu, ya Allah. Oleh karena itu kami mohon kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan tugas baru ini, ya Allah. Sekali lagi kami mohon, mudah-mudahan di mata engkau tugas baru ini bernilai dakwah dan ibadah. Amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhinnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Wakil Ketua Puslakis, yaitu Bapak Dr. Haji Samsul Yakin MA, ya itunya Pak Kiai Haji Samsul Yakin. Terima kasih banyak atas doanya yang begitu hikmat, yang mana sebagaimana yang disampaikan bahwasanya Puslakis hadir dan juga lahir adalah dari kita dan untuk kita semua, dan mudah-mudahan memberikan banyak manfaat kepada institusi dan juga masyarakat kita. Baiklah Bapak Ibu semua, dengan doa tadi maka berakhirlah acara launching kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan dengan acara seminar nasional yang mana pada hari ini telah kita hadirkan dan sudah hadir di tengah-tengah kita tiga pemateri, tiga narasumber yang sudah luar biasa untuk memberikan paparan materi yang terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitunya urgensi layanan konseling Islam dan dalam meningkatkan kesehatan mental sivitas akademika. Yakninya yang pertama narasumber kita sebagaimana yang telah disebutkan tadi, yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Mujid MSc MA. Dia merupakan guru besar psikologi UIN Syarif Hidayat Tua Jakarta. Kemudian yang kedua adalah Ibu Ika Malika, magister psikologi psikolog. Beliau merupakan koordinator konselor pelayanan konseling klinik Satelit Universitas Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitunya pemaparan materi oleh narasumber ketiga, Linda Masya, psikolog, merupakan Humas Kepsi Banten. Baik Bapak Ibu semua, ketiga narasumber ini akan dipandu oleh dosen dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayat Tua Jakarta yang juga merupakan psikolog, yakninya Ibu Artiarini Puspita Magister Psikologi. Untuk itu, kita persilahkan beliau untuk memandu acara. Namun sebelumnya, saya sebagai MC akan menutup acara dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak-Ibu semua, anak-anak mahasiswa kami semua untuk dalam launching dan juga seminar pada hari ini. Saya tutup dengan mengutip salah satu ayat, yaitunya Al-Maidah ayat 2, bahwasanya Allah menyampaikan, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Semoga dengan lahirnya Puslakis ini, maka kita mengaplikasikan salah satu yang disampaikan oleh wahyu Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sebagai Master Seremoni mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan juga segala kesalahan dalam
memandu acara ini akan saya lanjutkan dengan mempersilahkan moderator kita, yaitu Ibu Afiarini, untuk melanjutkan acara seminar nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Wahyu Ningsih selaku MC pada acara launching Puslakis hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat dan salam semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Artia Rini Puspita yang akan menjadi moderator pada sesi seminar dan diskusi pada kali ini. Sebelum kita masuk ke acara inti yang sudah ditunggu-tunggu sejak tadi, selain launching, tentu acara intinya adalah seminar. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu dan juga para peserta yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Yang kami hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Bapak Suparto MI PhD beserta para wakil dekan. Yang kedua adalah yang juga kami hormati Ketua Puslakis Fitkom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ibu Dr. Nasiha Syari MA beserta seluruh pengurus dari Puslakis. Yang kami hormati Profesor Dr. Abdul Mujib MA MSI selaku pemateri 1. Yang kami hormati Ibu Ika Malika, MPC Psikolog, selaku pemateri 2. Kemudian ada juga yang kami hormati Ibu Linda Maisha, MPC Psikolog, selaku pemateri 3. Dan tentunya seluruh sivitas akademika yang telah berkenan hadir, rekan-rekan dosen dan para staf yang saya hormati, juga seluruh rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi dan banggakan. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, seminar yang bertepatan dengan acara launching Puslakis pada hari ini mengambil tema tentang urgensi layanan konseling Islam dalam meningkatkan kesehatan mental sivitas akademika. Kesehatan mental itu sendiri merupakan kondisi sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya dapat menghadapi stres yang normal, berfungsi dengan produktif, dan tentunya mampu berkontribusi pada komunitas. Secara umum, bicara kesehatan mental, maka kita bicara kesejahteraan secara emosional, psikologis, dan sosial yang juga mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Karenanya, kesehatan mental menjadi penting dalam setiap tahap kehidupan mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Bapak-Ibu sekalian beserta para hadirin, pandemi COVID yang dihadapi oleh masyarakat selama mungkin 2 tahun terakhir ini membuat pergerakan kita semakin terbatas ya, dan munculnya berbagai ketidakpastian. Yang mana ini pun sedikit banyak juga mempengaruhi kesehatan mental masyarakat, tak terkecuali masyarakat kampus atau yang lebih dikenal dengan sivitas akademika. Sivitas akademika artinya meliputi mahasiswa, dosen atau tenaga pengajar maupun tenaga kependidikan. Nah, masalah-masalah yang muncul terkait dengan kesehatan mental tentunya juga menantang, sebagaimana yang tadi telah diungkapkan oleh Pak Dekan di masa sambutannya, begitupun dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Nasiha. Ya, hal-hal atau permasalahan ini pada akhirnya akan mempengaruhi performa mahasiswa, artinya performa secara akademik maupun kinerja dari dosen maupun staf yang ada di lingkungan universitas tersebut. Dan berdasarkan hal tersebut, layanan Puslakis pun akhirnya muncul sebagai salah satu upaya untuk memberikan dukungan psikologis awal bagi sivitas akademika. Beruntung pada hari ini kita berkesempatan untuk sama-sama belajar, sama-sama menggali banyak ilmu mengenai urgensi dari layanan konseling Islam dalam meningkatkan kesehatan mental sivitas akademika. Dan alhamdulillah, sudah hadir 3 narasumber yang Masya Allah luar biasa, insya Allah akan saling melengkapi. Izinkan saya untuk menyapa dan memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah Guru Besar Bidang Psikologi Islam pada UIN Syarif Hidayat, Bapak Profesor Abdul Mujib, MA, MSI. Assalamualaikum Prof. Mujib. Salam, Pak Rini. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah. Sama Pak Dekan ini luar biasa.
Iya, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Prof. Mujib, dan saya senang sekali melihat Prof. Mujib kembali nih secara langsung meskipun sekarang lewat layar. Terakhir kita bertemu saat workshop psikoterapi Kolbun Salim, Prof. sebelum masa pandemi. Ya, alhamdulillah. Baik, saya akan perkenalkan meskipun mungkin para hadirin di sini sudah mengenal siapa Prof. Mujib. Prof. Mujib sebagai guru besar bidang psikologi Islam pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebelumnya merupakan ketua pusat layanan psikologi di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009 hingga 2014. Kemudian, betul ya Prof? Ya. Ya, kemudian dilanjut ya, pada tahun 2013 hingga 2014 menjadi ketua prodi Magister Sains Psikologi, dan di tahun atau pada periode 2014 dan 2015 hingga 2015 sampai 2019 ini menjadi dekan di Fakultas Psikologi UIN Jakarta. Oke, karya tulis beliau tentu sudah sangat banyak dan kita mungkin juga sudah mengenal dan membacanya, di antaranya adalah mengenai buku teori kepribadian perspektif psikologi Islam, kemudian ilmu pendidikan Islam, ruh dan psikologi dan lain sebagainya. Tentu sudah sangat banyak ya Prof. Oke, terima kasih Prof sudah hadir. Dan yang berikutnya saya ingin menyapa narasumber yang kedua, yaitu Koordinator Pelayanan Konseling Klinik Satelit UI Makara, Ibu Ika Malika, MC Psikolog. Assalamualaikum Ibu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Oke. Suaranya kurang jelas ya? Nah, sekarang sudah lebih jelas. Nah, alhamdulillah sekarang sudah lebih jelas dan muncul nih. Iya, Bu Ika merupakan koordinator pelayanan konseling klinik di UI itu sejak tahun 2008 hingga sekarang. Betul ya, Ibu Ika ya? Iya, betul. Ya, artinya Masya Allah sudah banyak sekali pengalaman Bu Ika dalam memberikan layanan konseling ya kepada Sivitas Akademika di Universitas Indonesia. Selain itu, Ibu Ika merupakan co-founder dari Yayasan Sahabatku Mitra Remaja yang didirikan tahun 2016 dan sampai sekarang masih banyak sekali memberikan kontribusi khususnya pada remaja-remaja di Indonesia. Bu Ika merupakan psikolog klinis yang menamatkan studi S1 dan S2-nya dari Universitas Indonesia. Oke. Dan berikutnya, alhamdulillah, kita juga sudah kehadiran narasumber yang merupakan humas dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Banten, sekaligus merupakan psikolog di Pion Klinik, yaitu Ibu Linda Maisha, Embassy Psikolog. Assalamualaikum, Ibu Linda. Waalaikumsalam, Mbak Rini, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah berkenan hadir kembali di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Senang hati. Ya, beberapa waktu yang lalu Bu Linda juga sempat untuk menjadi narasumber ya di acara klinik BPI. Baik, Ibu Linda ini merupakan psikolog pendidikan lulusan Unika Atma Jaya yang berpengalaman melakukan asesmen untuk menyusun program belajar khusus bagi siswa ABK, kemudian melakukan konseling dengan siswa dan orang tua terkait permasalahan belajar, pola asuh, dan interaksi sosial. Seperti itu. Oke, alhamdulillah kita sudah mengenal ada 3 narasumber yang luar biasa dan insya Allah akan saling melengkapi, memberikan kita banyak sekali ilmu terkait dengan tema yang menjadi highlight atau apa ya, hal yang kita pentingkan pada seminar kali ini. Selanjutnya, demi kelancaran seminar ini, semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar, saya akan paparkan terlebih dahulu ketentuan. Yang pertama adalah penyampaian materi untuk setiap pembicara akan kami berikan waktu selama 30 menit. Kemudian selama pemateri menyampaikan materinya, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon. Dan kami juga menyarankan jika memungkinkan agar para peserta dapat menyalakan video agar ada interaksi yang lebih baik antara narasumber dengan peserta. Sesi tanya-jawab akan dibuka setelah ketiga pemateri menyampaikan materinya. Namun, apabila para hadirin memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk menuliskannya di dalam kolom chat. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Semoga bisa dipahami dan kita laksanakan dengan baik. Oke, sudah siap Bapak-Ibu untuk mulai masuk ke dalam acara inti kita?
boleh memberikan reaction pada Zoom-nya. Kalau saya kasih reaction-nya jempol artinya sudah siap. Oke, Bu Nengsi sudah siap untuk menyimak. Maka insya Allah kita akan langsung saja kami persilahkan kepada pemateri pertama, yang terhormat Profesor Abdul Mujib, MA/MSI, untuk menyampaikan materi yang akan mengulas tentang konseling Islam dalam menjawab permasalahan kesehatan mental Sivitas Akademika. Kepada Prof. Mujib, kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin yajtadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Moderator, saya kok enak panggil Mbak Rini itu ya, lebih akrab. Ya, moderator Mbak Rini yang saya hormati. Pak Dekan yang saya hormati, Pak Suparto PhD, alhamdulillah sering jalan-jalan saya sama beliau. Saya pernah diajak ke New Zealand, pernah ke Australia, itu ada 3 tempat diajak beliau jalan-jalan, apalagi ke Korea Selatan dan sebagainya lah sama beliau itu. Para wakil dekan, kaprodi dan ketua pusat layanan konseling Islam di Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi UIN Sarjana Jakarta, Bu Dr. Nasiha. Pas ya judulnya ya. Judulnya konseling Islam, ketuanya Nasiha. Nasiha itu kan nasihat. Ad-dinu nasihatun. Nah, nanti terkait dengan konsep apa konseling dalam Islam itu. Para peserta yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Bu Nasiha, Pak Dekan dan Mbak Rini untuk bisa menyampaikan. Ini saya nggak main-main ini, Bu Mbak Rini. Di samping saya itu didampingi Bu Dekan saya, ada Bu Dekan saya ini. Bu Zaratun Nihaya, Dr. Zaratun Nihaya. Dan ada Ketua Pusat Layanan Psikologi, Bu Mbak Mulia. Ini ada juga. Ya. Assalamualaikum Mbak Mulia. Dan nanti kita bisa bermitra itu kan. Kita bisa bermitra itu. Bapak-Ibu, saya izin share screen ya. Saya nggak tahu ini. Waktu saya 30 menit ya. Ya udahlah, sekilas saja nanti. Bapak Ibu, ada sedikit modifikasi judul yang dikasihkan ke saya. Ke saya itu judulnya kan konseling Islam dalam menjawab permasalahan sivitas akademika. Bagi saya judulnya kok terlalu sempit banget. Sayang sekali ya sebuah pusat yang nanti hanya melayani dalam hal-hal yang kaitannya dengan sivitas akademika. Maka saya ubah sedikit judulnya. Konseling Islam dalam menjawab permasalahan keumatan. Saya berharap banget adanya pusat layanan konseling Islam di Fakultas Dakwah ini jauh kiprahnya lebih luas, tidak sekedar mengurusi masalah internal di akademik. Jadi di sini ada permasalahan keumatan itu. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat atas berdirinya pusat layanan konseling Islam ini di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, makasih Prof. Pak Dekan, saya juga senang tapi juga sedih Pak Dekan. Alhamdulillah, ya terus. Sedih, khawatir nanti disalib itu, pusat layanan psikologi di Fakultas Psikologi itu. Oh ya, nggak mungkin. Pusat layanan psikologi itu punya gedung yang mewah ya, pinggir jalan. Pak kita gedung aja nggak punya. Gak. Justru Pak Dekan nanti akselerasinya luar biasa. Sehingga nanti, ya itulah sedih. Tapi nggak apa-apa lah, kita bermitra Bapak-Ibu, insya Allah. Nanti kita sama-sama maju gitu. Bapak-Ibu yang saya hormati, ini harapan saya ya, harapan saya. Saya nggak tahu ini harapan saya itu nanti bisa ditindaklanjuti oleh Puslakis ini atau tidak. Kalau harapan saya sih lingkup dari Puslakis itu ada ini, ada lima hal ini. Pertama, sivitas akademika. Ya mungkin nanti ngurus tentang pribadi. Misalnya ada kan mahasiswa itu yang punya masalah-masalah pribadi gitu kan. Sebelum masuk ke Fakultas Dakwah, tadinya yang disampaikan Pak Dekan, mungkin dia awal-awalnya itu semangat, dengan semangat ingin belajar Islam gitu. Istilah lain itu ada mu'alaf, mu'alaf studi Islam gitu kan. Begitu masuk, kena bahasa Arab pada pusing semua. Misalnya gitu kan, itu masalah pribadi, mengenai minat dan sebagainya gitu. Atau masalah belajar. Dan ini masalah belajar biasanya ujung-ujungnya terkait dengan skripsi. Atau relasi akademik. Kadang-kadang ada mahasiswa dengan dosen.
dosen dengan pendik, dan seterusnya lah. Masalah karir. Ya, dari hasil penelitian itu, mahasiswa itu yang paling bingung, masa-masa yang paling bingung adalah masa setelah mereka wisuda. Kenapa? Karena dia tidak mahasiswa lagi. Minta uang pada orang tua, malu. Sementara ia sendiri belum punya pekerjaan. Ya, uang dari mana? Itu masa-masa yang paling menyedihkan masa setelah wisuda itu. Nah, mungkin dengan Puslakis nanti akan bisa mempersiapkan bagaimana karir ke depan. Lalu pasangan hidup. Bapak Ibu, Mbak Rini, kalau saya ada wisuda itu kan selalu hadir kan sebagai guru besar gitu. Itu kalau ada yang doa itu gini, ya Allah, berilah mereka para wisudawan-wisudawati ini pekerjaan yang baik. Mereka sama amin. Aminnya itu pelan. Tapi kalau ya Allah, berilah mereka jodoh. Waduh, semua itu amin gitu kan. Oh, ternyata masalah dia itu adalah pasangan hidup ternyata. Jadi diharapkan dia lulus nanti dapat ijazah plus ijabsa gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin juga jauh sebelumnya sudah dipersiapkan ya sampai situ. Lalu masalah sekolah ini. Bidang di lingkup sekolah. Saya kira sekolah nanti, ya ini kan pusat. Pusat itu kan tidak harus kompetensi daripada orangnya, tetapi pusat itu melayani hal-hal yang terkait dengan sekolah. Misalnya Pak, seleksi masuk gitu kan. Siapa tahu nanti berkembang sampai sana. Silakan tarbiyah punya, psikologi juga punya, tapi juga di Puslakis bisa ya. Seleksi masuk, termasuk pendampingan kesulitan belajar. Ya, biasanya kan ada kan itu guru BP itu kan. Guru BP itu. Memang ada BKS ya. BKS itu bimbingan konseling sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman dari sini itu bisa mencetak untuk ini mendampingi di sekolah kesulitan belajar anak-anak. Masalah anak-anak dan remaja. Ya karena mereka adalah dalam usia seperti ini. Terus disabilitas di sekolah itu kayak apa? Tadi juga disebutkan disabilitas di sivitas akademika ya. Lalu bisa juga nanti lingkup Puslakis itu bisa di instansi dan perusahaan. Mungkin bisa rekrutmen, promosi, mutasi, demosi. Mungkin juga masalah keluarga pegawai atau pengembangan karir itu bisa jadi gitu. Atau masalah keluarga terkait dengan pernikahan, perceraian, masalah anak, masalah ekonomi keluarga, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa masyarakat umum. Ya, masalah-masalah nafza, pemerkosaan, LGBT, gerakan radikal, gitu kan, hubungan inter dan antar umat beragama, dan seterusnya. Saya kok berharap seperti ini ya. Ya, kalau nanti ini tidak dapat secara keseluruhan, ya kita ikuti malayudriku puluh, layudriku puluh. Kalau 100% nggak bisa, dapat 50%, alhamdulillah, kira-kira seperti itu. Dan saya optimis kok dengan ketuanya Bu Dr. Nasika, yang doanya, timnya, ya, apalagi dorong semangat Pak Dekan yang luar biasa. Pak Dekan itu selalu mengingatkan saya dulu itu. Katanya gini, ayat yang pertama adalah ayat tentang kognitif, ikra bismi rabbik gitu ya. Nah, ayat yang kedua ini ayat motivasional. Ya. Ya ayat mudasir. Orang yang demotivasi, orang yang malas, orang yang apa? Kum. Disuruh bangkit, disuruh fight gitu ya dengan segala permasalahan. Pak Andir dan ujung-ujungnya adalah Pak Andir dakwah katanya gitu. Saya kira semangat Pak Dekan dalam mengutip ayat itu luar biasa sekali untuk bisa mengembangkan Puslakis nanti. Berikutnya fungsi Bapak Ibu, ya Bu Ketua Puslakis, bisa jadi fungsi Puslakis nanti ada empat ini. Pengembangan sivitas akademika, khususnya di lingkungan Fakultas Dakwah, umumnya di UIN secara keseluruhan ya, baik dosen, ya. Banyak loh dosen yang bermasalah. Jangan kira dosen itu semuanya hebat-hebat semua, belum tentu. Ya. Belum tentu itu. Apalagi tanggal tua seperti ini. Coba aja diteliti tuh, bagaimana gerakan wajahnya. Mbak Rini itu sering lihat ya, kok ada perbedaan ya wajah dosen ketika tanggal muda dengan tanggal tua ya. Apalagi Raymond, apalagi KD belum turun, apa. Saya nggak tahu, itu hanya perasaan saya saja tuh, yang lain juga merasakan ya. Di Fakultas Dakwah mungkin nggak gitu ya, karena pendapatan di dakwah itu jauh lebih banyak dari luar daripada di dalam itu. Pakai hadis do'if aja katanya di dakwah itu honornya itu 500.000. Padahal tanpa kurikulum, tanpa SAP itu. Apalagi hadis sohe, apalagi ayat, mesti mahal itu, di dakwah itu.
Lalu apa? Tenaga kependidikan juga ada masalah. Mahasiswa, orang tua atau wali. Tadi sampaikan, banyak wali itu ke tempat-tempat kita, waktu saya jadi dekan itu, anaknya itu izin untuk sekolah, untuk kuliah. Ternyata sampai sekian tahun nggak lulus-lulus. Ternyata anaknya itu tidak kuliah. Nah, ironisnya kadang-kadang kita tidak punya kontak dengan wali itu. Kemudian juga alumni ya, untuk penguatan profesi ini, bagaimana itu. Lalu kalau bisa juga, fungsi yang kedua, pengembangan kelembagaan. Saya yakin hasil dari apa yang diperoleh dari Puslakis ini nanti, untuk pengajaran bagus, untuk pengayaan kurikulum, untuk penelitian, untuk pengabdian masyarakat, dan untuk akreditasi saya kira. Lalu yang ketiga, nah ini penting ini saya kira, pengembangan finansial. Untuk apa? Ventura BLU. Ya sekarang di Pusat Layanan Psikologi, Pak Amma Bini Ahmad Yerobdika Fahadis, saya tidak sombong tapi ingin bercerita mengenai nikmat Allah yang diberikan pada kami gitu ya. Pernah ketika ketuanya Pusat Layanan Psikologi itu Bu Dekan, Bu Dr. Harotun Yahya, saya jadi dekan itu, sirkulasi uang cash flow-nya itu kurang lebih 12,5 miliar dalam satu tahun. Kemudian keuntungannya 2,5 miliar, keuntungan bersih. Belum lagi keuntungan dosen-dosen itu pada pergi kemana gitu. Jangan-jangan Mbak Rini kemarin pernah juga ya ikut PLP itu, kesana kemari gitu. Iya, beberapa kali, Prof. Nah, itu. Saya kira itu Ventura BLU yang luar biasa. Itu bahkan dana yang saya pegang sebagai seorang dekan, itu jauh lebih kecil dibanding dengan dana yang dikelola oleh Pusat Layanan Psikologi. Jangan-jangan nanti Puslakis nanti jauh lebih banyak dari itu kan. Kira-kira itu. Lah yang berikut ini yang penting lagi, kita punya vitamin B. Apa itu? Dosen-dosen akan dapat vitamin B bonus. Daripada kita ngojek ke sana kemari, ya udahlah ngojek di tempat kita sendiri aja. Kira-kira seperti itu. Pasti di situ lumayan lah. Paling tidak bisa rekreasi dalam satu tahun tiga atau dua tempat lah. Mau pilih kemana? Ke Manado silakan. Lihat Bunaken gitu kan. Mau kemana lagi? Ke timur, ke Indonesia Timur mana gitu. Lihat Labuan Bajo itu bisa itu melalui itu. Belum lagi honor-honor tambahan dan sebagainya itu. Lalu terakhir adalah fungsi pengembangan kerjasama. Bisa pendampingan perkara di peradilan gitu ya. Saya pernah ya di peradilan agama di Jakarta Selatan, minta saya jadi saksi ahli mengenai perebutan anak. Saya awalnya nggak mau, karena perebutan anak itu logika saya itu nggak masuk, tapi dipaksa. Setelah dipaksa, oke lah, saya mau jadi saksi ahli. Saya hanya tidak sampai setengah jam ditanya-tanya itu oleh apa namanya hakim itu. Lalu pulang, kata lawyernya, Pak, mohon maaf Pak, saya belum ketemu klien saya, tadi dapat titipan aja uang sedikit untuk transport Pak. Saya minta apa namanya, minta nomor rekeningnya. Begitu nyampe kampus, saya buka di apa notifikasi itu. Ternyata apa? Dapat 15 juta. Bagi saya besar ya 15 juta itu. Mungkin bagi Pak Dekan itu kecil ya 15 juta itu. Bagi Pak Dekan, Pak Suparto ini. Mungkin gitu. Ya hanya mendampingi bagaimana, tanda kutip ya, meyakinkan pada hakim bagaimana posisi anak ketika ada perceraian lalu si orang tuanya itu berbeda agama. Nah, kayak gitu ya. Kemudian di BP4, nah, ketepatan Bu Zahratun Nihaya itu jadi wakil ketua gitu kan. Nanti bisa BP4 itu mengenai perceraian, pernikahan dan ada kemudian saya juga jadi ketua divisi di sana. Di lapas ada beberapa orang dari lapas itu ke Fakultas Psikologi gitu kan. Katanya lapas juga kerjasama dengan fakultas dakwah gitu. Dan terakhir di instansi dan perusahaan. Saya kira saya berharap banget gitu. Puslakis nanti bisa mengembangkan ini semua gitu. Bapak Ibu, tapi ini ya yang penting ya, yang penting itu ini. Kita harus bisa membranding Puslakis ini. Begitu Puslakis ini disebut di benak orang itu sudah tergambar bahwa di situ ada brand yang itu tidak dimiliki oleh yang lain. Itu yang penting. apa yang kita jual kira-kira gitulah. Bagaimana cara kita mengiklankan diri supaya para klien, para mitra itu mampu untuk bisa bekerja sama dengan kita gitu. Misalnya ini kan menjawab tantangan kekinian dan kedisinian. Saya kemarin diminta oleh MUI untuk apa namanya? Mendampingi pembuatan buku
buku saku bagi masalah-masalah anak remaja. Terus saya bilang, aduh anak-anak remaja sekarang suruh baca buku itu loh, mana mau gitu kan. Sekarang sudah generasi Z, bahkan rencana bentar lagi sudah generasi Alpha itu kan. Mereka nggak akan pegang buku, pegangnya apa? Pegangnya itu udah gadget, udah bikin TikTok aja itu. Bikin TikTok sederhana, saya kira itu jauh lebih bermanfaat dibanding dengan buku saku. Nah, itu ini jadi penting ya. Sekarang kan era sekarang kan sudah era generasi Z. Lalu kemudian era pasca Covid, era revolusi industri 5, bahkan bonus demografis. Wah, itu kan berat sekali. Kalau kita tidak mampu menjawab itu ya repot. Dan yang kedua adalah memiliki keunikan konten. Misalnya apa? Pendekatan keislaman. Ini nanti sedikit akan saya sampaikan. Ya. Kalau kita pendekatannya sama, kita tidak bisa mengalahkan, mohon maaf ya, UI. UI negeri nggak akan bisa mengalahkan UI. Kenapa? UI sudah lama bergerak di bidang itu. Nah, kita harus punya sesuatu yang lain yang beda dengan dagangannya orang lain. Kira-kira seperti itu. Salah satunya adalah keislaman. Logika saya, psikologi, konseling, psikoterapi, dan sebagainya punya kekuatan. Islam juga punya kekuatan. Coba kalau dua-duanya digabung. Saya kira luar biasa sekali. Bayangkan ya, seorang punya masalah, lalu menghadap ke kiai gitu ya. Baru menghadap, belum ngomong. Kiai itu hanya melihat, dengan ngucapin salam gitu aja. Seolah-olah masalah klien itu sudah selesai. Udah kayaknya sudah hilang masalahnya itu. Nggak tahu, dengan wibawa gitu aja selesai. Bisa enggak ya hal-hal itu kita transformasikan dalam kita itu. Kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita harus bisa menampilkan sosok yang memiliki reputasi. Alhamdulillah ya, kalau di psikologi itu kita punya sosok semacam Prof. Almarhumah Prof. Zakia Derajat. Itu kan luar biasa sekali. Dari hasil penelitian saya tahun 2011 itu ya, ternyata orang itu lebih kenal orang daripada lembaga. Dibanding UIN-nya, UIN Jakarta, dengan Prof. Azumadi Azra, lebih banyak orang itu kenal Prof. Azumadi Azra, Prof. Quraish Shihab, Prof. Harun Nasution, Prof. Zakia Derajat. Lah kita harus punya sosok yang itu nanti bisa membackup kekuatan daripada lembaga kita. Karena itu mampu membranding Puslakis itu. Saya mungkin nggak sehebat beliau ya, Prof. Almarhumah Prof. Zakia Derajat. Beliau adalah promotor saya, S3 saya. Tapi lumayan tahun-tahun ini, dari kemarin, ada 100 saintis Indonesia yang tulisannya banyak dikutip. Bidang ilmu sosial, dan alhamdulillah saya masuk 100 besar, saya masuk nomor 25. Itu untuk bidang ilmu sosial, nomor 456 untuk semua bidang di Indonesia. Tulisan-tulisan paling banyak disitasi. Dasarnya adalah Google Scholar. Kalau dulu itu Webometrics, sekarang apa itu? Lupa saya namanya. Nah, itu juga penting menjadi bagian daripada sosok yang bisa mendongkrak daripada lembaga kita ini. Saya kira tiga hal ini ya, kita bisa membranding Puslakis nanti. Saya yakin ya, Ketua Dr. Nasiha, dengan semangat Pak Dekan dan seluruh warga daripada Fakultas Dakwah itu akan mampu membranding Puslakis ini. Bapak Ibu sedikit ya, saya mau share waktu saya mungkin nanti sebentar aja ya. Sedikit aja ini. Saya ingin menjelaskan sedikit posisi daripada konseling Islam itu kayak apa. Nah, ini kita sekarang masuk dalam era multi tantangan. Pandemi COVID-19, generasi Z, revolusi industri 5, bonus demografis ini. Apalagi dengan pandemi kemarin, saya sering sebut sebagai itu kejadian yang musibah global. Ada psikologi, sampai saya menyebut ada psikologi musibah ya. Inilah kita perlu psychological recovery ini. Karena tanpa ini ya kita akan terpuruk ya. Sehingga masalah-masalahnya berefek pada multi krisis ini. Baik kesehatan, ekonomi, sosial, spiritual. Kesehatan masih ya sekarang ini. Ekonomi apalagi. Mungkin kemarin ya kita masih punya sisa-sisa uang di tabungan kita. Tapi saya tidak tahu ya, tahun ini apa kita masih punya ya tabungan-tabungan itu. Karena kemarin tuh lebih banyak keluarnya daripada masuknya gitu kan. Proyek-proyek agak sepi gitu kan, dan seterusnya itu. Masalah sosial, semuanya ini multikrisis dan ini sedang kita hadapi semua pasca COVID-19 ini. Nah, dalam teori psikologi, adaptasi kehidupan pasca COVID ini, itu kan
biasalah pertama kalau ada kejadian musibah itu kita terjadi denial itu, penyangkalan. Maka dalam diri kita ada destruktif, ada kecemasan tertular, sulit konsentrasi, rencana berantakan. Akhirnya apa? Terjadilah ketidakpastian. Sampai marah, ketidakpastian, ada kelelahan mental, kehilangan kendali, bahkan ada maladaptif ya, misalnya konsumsi rokok, alkohol, dan seterusnya. Nah, dalam posisi seperti ini, kita akan bargaining, tawar-menawar. Kalau sukses, maka kita jadi acceptant, mampu melampaui dan kembali ke kehidupan yang realistik. Tapi kalau tidak, kita terus dalam posisi yang depresi. Nah, saya ingin menjelaskan ya, dengan pola ini nanti, bagaimana konseling Islam itu berkontribusi dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Ini salah satu contoh saja misalnya gitu. Bapak Ibu, bagaimana mendapatkan penerimaan diri yang cepat dan baik? Pertanyaannya kan itu kan. Nah, saya ingin menawarkan dengan menghadirkan agama dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena ini alasannya pertama. Wacana kesehatan mental itu awalnya berkembang dari psikiatri, kedokteran jiwa. Lalu kemudian berkembang ada psikologi, ada konseling, sampai pada ilmu bimbingan penasihatan. Nasihat ya, kepenasihatan itu. Jadi ada siklus di mana awalnya orientasi segala entah psikologi. Bapak Ibu, kadang-kadang saya kalau bicara ya, bimbingan, konseling, psikologi, psikiatri, dalam praktek itu sulit dibedakan. Walaupun secara teoritik bisa dibedakan. Ya, seorang psikiater tidak lepas dari konseling, tidak lepas psikologi, dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Walaupun kalau dokter jiwa memang agak khas ya, karena dia boleh intervensi pakai medik itu. Jadi awalnya kita itu kan sering menyembuhkan penyakit mental. Itu dilakukan oleh psikiatri, ilmu psikiatri ya, ilmu psikologi klinis dan psikoanalisis. Tapi kebutuhan kemudian berkembang, tidak hanya menyembuhkan sakit, tapi juga pengembangan potensi. Muncullah psikologi-psikologi ya, psikologi positif, humanistik, dan seterusnya. Muncullah ilmu konseling. Makanya bukan disebut pasien, tapi disebut klien ya. Terakhir, justru orang itu ingin hidupnya lebih bermakna. Bukan sekedar bisa mampu mengembangkan potensi, tapi juga hidupnya lebih bermakna. Muncullah ya, logoterapi, kepenasehatan, dan sebagainya. Dan inilah ad-dinu nasihatun itu. Jadi artinya kita sekarang punya momen untuk bisa hadir dalam ini. Bukan hanya pada penyakit mental, tapi juga pengembangan potensi sampai pada membuat hidup yang lebih bermakna. Klien kita bukan hanya orang sakit, tapi juga orang yang hebat pun, tapi hidupnya itu kehilangan makna. Ya, meaningless. Ada istilah di Dana Zohar itu, ada seorang bernama Anderson ya, dia kaya tapi semua itu enggak berarti. Karena apa? Memiliki kehampaan. Itulah yang disebut dengan kehampaan spiritual. Saya kira agama sebagai bagian daripada konten dalam konseling itu ya, bisa kita masukkan untuk menyelesaikan itu. Ini saya menggambarkan seperti ini. Kalau kita itu mata kita berair, karena apa? Ada asap. Kita tiba-tiba ini analoginya dengan kita tiba-tiba itu migran gitu. Maka psikiater gampang, kasih aja obat pengendali migran itu, selesai. Kalau asap masuk ke mata kita pedih, psikiater itu apa? Ambil kipas. Kipasnya kemudian dikipas-kipasin, lalu apa? Asapnya itu menghindar daripada mata kita sehingga mata kita tidak pedih. Itu tugas psikiater. Tapi kemudian ada kobaran api di situ. Masih ada. Walaupun asapnya sudah tidak dikat. Nah, itulah tugas psikolog. Bagaimana memadamkan kobaran api itu. Tapi juga di dalamnya juga ada materi yang terbakar. Ada materi, ada masalah yang gampang terbakar, kira-kira itu. Gampang terbakar. Itulah tugasnya konselor. Tapi perlu diingat, di situ adalah perilaku yang membakar. Orangnya yang membakar. Seapapun, kalau perilaku membakar itu tidak ada. Nggak akan ada kebakaran. Itulah pembimbing atau penasihat. Seandainya ya seorang psikiater bisa punya keseluruhan ini, bagus sekali. Atau psikolog, atau konselor. Tapi biasanya psikiater itu hanya pada permukaan itu saja. Oh, migran ya, kasih obat, selesai. Tapi apa? Belum bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, itu baru ditangani psikolog.
untuk menghilangkan kobaran apinya itu. Lah, psikolog kalau sudah pada konselor ya, ya karena psikolog itu antara ya, antara kira-kira gitu, psikiater dengan konselor. Nah, konselor itu biasanya lebih menggali-menggali masalah-masalah yang, ya karena tadi ya, melihat orang tidak semata-mata sakit, bukan klinis, tapi lebih ke pengembangan dirinya. Nah, itu materi yang sudah terbakar itu dihilangkan. Biar apa? Tidak terjadi asap lagi, kira-kira gitu. Nah, sekali lagi saya sampaikan ya, istilah-istilah ini dalam perilaku sulit dibedakan. Tapi secara teoritis gampang dibedakan. Bapak-Ibu, kemudian yang kedua alasan. Ilmu bimbingan, konseling, dan psikoterapi telah mencapai puncaknya. Yang mengalami siklus seperti sedia kala. Nah, ada teori Ouroboros. Ouroboros itu gini ya, konon ular kalau lapar, lama nggak makan itu, dan dia lapar banget, maka cara satu-satunya adalah dia memakan ekornya sendiri. Itu teori Ouroboros. Sama dengan ilmu-ilmu itu ya. Dulu sampai Carl Gustav Jung itu sempat belajar tentang alkemi, tentang arketip-arketip. Karena apa? Ada masalah yang tidak bisa diungkap. Tiba-tiba ada orang itu punya kayak kesurupan. Nggak pernah belajar bahasa tertentu, tiba-tiba dia mampu belajar ilmu tertentu. Bisa ngomong bahasa tertentu ya, walaupun tanpa belajar. Nah, disitulah ada teori Ouroboros itu. Jadi kadang-kadang dalam hal ada masalah gitu. Kalau hanya dengan satu pendekatan saja sulit. Maka semua pendekatan kalau kita hadirkan jauh lebih bagus. Justru inilah ya menghadirkan pendekatan keislaman akan makin berkualitas supaya konseling dan psikoterapi lebih bagus itu kan dengan pendekatan keislaman. Ini teori Ouroboros tadi. Bapak Ibu, yang ketiga alasannya kenapa kita menghadirkan agama? Karena adanya transformasi paradigmatik psikologi konseling itu. Kalau dulunya pendekatan patogenis, sekarang sudah pengembangan diri. Kalau dulu orang ngomongnya gagal, lemah, rusak. Jadi konseling nanti di Puslakis itu jangan hanya nanya mahasiswa yang ini, yang gagal, lemah. Tapi tanyalah mereka yang sukses, yang kuat. Kamu sukses ya? Gimana? Kok bisa sukses itu? Prosesnya bagaimana? Coba tularkan pada yang lain. Ini jauh lebih bagus itu ya. Perubahan paradigmatiknya ini. Saya kira ini nggak perlu saya jelaskan ini. Perubahan paradigmatik yang lama dengan yang baru. Ya, nanti dibaca aja. Karena pola kesehatan psikologis itu kan ada dua ini kan, pola negatif, simptomatis ya, dan pola positif, bisa penyesuaian diri, pengembangan diri, dan religius. Kalau negatif itu dari min dinolkan, kalau positif itu nol dikembangkan. Jadi orang yang hebat itu tidak semata-mata orang yang sehat mental itu tidak semata-mata mereka terhindar dari masalah-masalah psikologis seperti stres, depresi, dan seterusnya. Tapi apa? Ia juga mampu menyesuaikan diri, tidak kuper, pergaulannya dengan bagus, mampu mengembangkan diri, mengembangkan potensi. Kata Pak Dekan Suparto PSD, potensi itu kalau dikembangkan, diaktualkan jadi kompetensi. Tapi kalau potensi tidak mampu dikembangkan, namanya impotensi. Makanya katanya gitu, katanya Pak Dekan itu ya. Jadi pengembangan diri itu tahu potensinya dan bisa mengembangkan, bisa menerapkan. Dan pendekatan religius, kira-kira seperti itu Bapak-Ibu. Sehingga tantangan kita nanti, mudah-mudahan kita bisa ya, nah kita itu baru punya PPDGJ, pedoman, penggolongan, diagnosis, gangguan jiwa. Kita punya teori tentang gangguan jiwa, tapi kita tidak punya tentang PPDKJ, pedoman, penggolongan, dan diagnosis kesehatan jiwa. Di Barat baru ada DSM-MD, mental disorder, nggak ada yang MH mental health, nggak ada itu. Inilah tantangan kita nanti. Keempat, saya kira waktunya ini ya. Sedikit lagi saya, sudah nggak banyak-banyak. Ini konsep kesehatan mental. Bapak Ibu, dalam Islam itu kesehatan mental itu tidak ada ya dalam Al-Qur'an itu istilah sehat. Yang ada itu selamat. Ilaman atallah biqol bin salim, selamat. Dua-duanya bahasa Arab. Sehat itu sehat biologis, sehat psikologis, sehat sosiologis, tapi kalau selamat itu terkait dengan spiritual. Makanya kalau kita ucapkan semoga kita sehat walafiat, ada afiatnya. Makanya sering saya ceritakan ya. Ya, bahaya mana orang yang telanjang di jalan raya lalu dia ambil batu lempar mobil kita sehingga mobil kita kacanya pecah.
Saya mana dia dengan kita yang ada di Zoom ini, jamaah Zoomiyah ini ya. Pakai kopiah, pakai jilbab, pakai apa, tapi hati kita penuh dengan kedengkian, iri hati, sombong, dan seterusnya itu. Kalau dalam perspektif kesehatan, ya bahaya orang yang telanjang di jalan tadi. Tapi dalam perspektif keselamatan, justru kita ini yang bahaya. Karena nanti di akhirat nanti, rufi al-qalamu ala thalasa, pena malaikat diangkat karena tiga hal. Salah satunya karena orang gila. Nggak ada urusan itu. Justru kita yang sehat secara biologis, psikologis, tapi kita punya hati yang kotor, itulah yang tidak selamat. Ya, illa man atallahu biqalbin salim. Untuk apa empat sehat lima sempurna? Itu ya, tapi makanannya yang tidak halal. Berarti tidak afiat itu. Ini konsep ya, konsep dasar itu. Sehingga kalau bisa ini ya, ini empat kesehatan dalam ada bio, psiko, sosio, spiritual. Bio dokter, psiko psikolog. Sosial sosiolog, spiritual siapa? Agamawan atau spiritualis? Kita masih mempertanyakan itu ya. Nah, kalau bisa kesehatan majmuk empat-empatnya ini. Kalau tidak bisa ya tiga lah. Kira-kira gitu. Kalau tidak bisa ya dua, tapi jangan sampai ya tidak. Semuanya itu kalau bisa ya. Nah, bagi saya Bapak Ibu, saya kok punya konsep gini. Pada prinsipnya fitrah manusia itu adalah baik. Nah, fitrah itu harus berkembang secara biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual. Nah, agama menjadi sumbunya. Agama justru menjadi sumbunya yang berakibat pada keselamatan jiwa. Tidak semata-mata kesehatan jiwa itu ya. Sehingga konsepnya seperti ini. Fitrah itu pada prinsipnya baik gitu ya. Makanya saya lebih menggunakan salamatul qalbun salim. Yang kata Mbak Rini tadi, saya pernah melakukan pelatihan qalbun salim dua hari itu ya. Bagaimana mendiagnosis qalbun salim itu kayak apa. Ya, qalbun yang marid, yang patologi dalam qalbun itu kayak apa. Terus bagaimana sifatul qulub, ya, ila jenufus itu kayak apa. Bagaimana obat terapi hati itu kayak apa. Misalnya gitu kan. Sehingga saya umpamakan gini ya, bahagia itu ada tiga tingkatan itu. Ada bahagia semu, bahagia sejati, ada bahagia abadi. Kapan abadi itu kita peroleh? Ya, kalau kita menghadirkan agama. Makanya kita tidak semata-mata surur, gembira. Tapi kalau bisa, sa'adah, bahagia. Bahkan kalau bisa, falah, beruntung. Hayya 'alal falah, sebagaimana yang sering diundang dalam panggilan adzan itu. Bapak-Ibu, ternyata dalam konsep konseling dan psikoterapi Islam itu, tenang, tentram itu hanya sebagai prasyarat. Sejahtera bahagia itu hanya sebagai tujuan sementara. Tujuan akhirnya adalah kejayaan atau keberuntung. Jadi kalau orang bahagia, tapi kalau tidak beruntung, bermasalah nanti kan. Karena kita tuh fitunya hasanah, fil akhirati hasanah, dua-duanya. Dalam bahasa. Saya kira ini nggak perlu saya sampaikan ini, konsepnya terlalu lama ini. Nah, saya ini salah satu contoh aja, salah satu contoh. Bentuk-bentuk bimbingan konseling dan psikoterapi dalam Islam. Kalau misalnya nanti kita mau mencoba untuk mengkonseling ya, semua masalah, tapi ada kita punya pakemnya gitu ya. Ini salah satu pakem. Fa inna ma'al usri yusro. Setiap kalau ada satu masalah, yusro banyak jalan, banyak terapi, banyak solusi. Ini surat Al-Insyirah ayat 5 itu. Nah, saya ingin sedikit ya, trimatra coping religius. Coping religius itu coping bagaimana kita menyelesaikan masalah melalui pendekatan agama. Kita bisa pendekatan akidah, ibadah, akhlak. Kalau akidah itu dengan rukun iman, ibadah dengan rukun Islam, akhlak itu dengan rukun ihsan. Kira-kira situ. Nah, ini masing-masing ada contohnya Bapak Ibu ya. Ada contoh teman, saya ingin menggambarkan satu contoh aja. Misalnya akidah. Bapak Ibu ini coping ya. Coping itu ada dua macam, ada berpusat pada problem. Kalau ada masalah, apa yang menyebabkan itu? Problemnya diselesaikan agar masalah itu bisa diselesaikan. Tapi ada yang kedua, namanya emosi. Ya sudahlah, memang problemnya itu sulit dihindari. Sekarang bagaimana kita menata emosi kita, menata kolbu kita, agar tetap tenang, mengubah mindset bahwa COVID ini tidak bermasalah. Nah, salah satunya adalah coping religius. Ini salah satu contoh ya, Bapak-Ibu ya. Anggap aja COVID itu sebagai musibah, Bapak-Ibu. Justru musibah itu adalah yukromul mar'u wa yuhanu. Dengan musibah itu, orang bisa mulia dan bisa hina. Bahkan hadis Nabi, mayuridillahu bi khairan yusib minhu.
kalau orang itu mau dikehendaki Allah baik, pasti akan diuji dulu, diberi musibah dulu, dikasih cobaan dulu. Kalau dia berhasil, maka dia akan naik pangkat. Kalau tidak, ya turun itu ya. Nah, musibah itu bisa menjadi ancaman, bisa menjadi peluang, tergantung bagaimana kita mensikapi, Bapak Ibu. Nah, salah satunya kan ini. Saya kok punya konsep seperti ini, Bapak Ibu. Kita itu punya namanya ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Pilihan. Pilihan memilih. Dari kita milih yang terbaik dari yang baik. Kita milih yang baik daripada yang buruk. Kita milih yang buruk daripada yang terburuk. Khayyar itu artinya pilihan. Kalau kita mau asin, silakan jodoh sama garam. Kalau kita mau manis, silakan jodoh sama gula. Tapi jangan coba-coba kita yang kena diabetes mau jodoh sama gula, akan lebih sakit itu. Nah, hidup ini adalah pilihan. Sampai Umar mengatakan kita lari dari satu takdir, sesungguhnya kita menuju pada takdir yang lain. Nah, takdir itu ada 100%, Bapak Ibu. Perolehan kita terhadap takdir, ini gambarnya kurang bagus ini ya, ada 100%. Kalau misalnya ya, Bapak Ibu ya, dalam bahasa psikologi industri organisasi itu, kalau abilitas kita, ability kita itu kemampuannya 50%. Anggap aja gitu ya. Motivasi. Ya, motivasinya kita 50%, opportunity kita 50%, maka untuk menggapai takdir itu kita akan mendapatkan 50%. Itulah namanya nasib. Nasib artinya bagian. Bagian yang kita peroleh dari takdir itu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira gini. Nasib itu bisa bergerak, tapi takdir tidak bisa bergerak. Tergantung pergerakan nasib, tergantung ability. Knowledge sama skill ya. Motivasi, attitude sama situasi, dan opportunity trustworthy. Ini bergerak, Bapak Ibu. Bergeraknya seperti ini ya. Kayak ini kan faktornya tadi kan gitu kan. Kadang-kadang ada orang ability-nya lebih kuat, tapi motivasinya lemah. Tapi ya, dinamikanya kayak seperti ini, dinamikanya Bapak Ibu. Ya, segitiga ini ada berapa kemungkinan itu? Ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 kemungkinan itu. Saya enggak paham rumus-rumusnya ini ya. Tapi inilah kesimpulannya. Ada orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya kemauan, tidak punya kesempatan. Inilah orang yang tipenya kata Umar Rama itu tipe terlalu itu ya. Naudzubillah min dzalik gitu. Ada mahasiswa yang gitu ya, kemampuannya lemah, motivasinya rendah. Padahal sudah aduh kesempatannya itu sudah naudzubillah min dzalik. Tapi ada yang punya kesempatan, sudah masuk di perguruan tinggi, kemauannya rendah, kemampuannya rendah. Nah, itu tipe tidak tahu diri. Nah, kalau bisa kan yang 8 ini kan, Bapak Ibu. Nah, kira-kira gini, ini logikanya. Kalau performa kita itu semuanya 50%, kita akan mendapatkan nasib 50%. Kalau 88%, kita akan dapat nasib, bagian kita adalah 80%. Kalau 19%, kira-kira gitu, itu rendah ini artinya. Tapi Bapak Ibu, ingat, ada variabel tak terduga. Ada faktor X. Faktor X itu campur tangan Allah itu. Dan ada human error. Al insan mahal khotak wanisian itu. Wakhlikal insanu dhaifa ya. Seorang driver yang pernah menjuari F1, tidak mesti di tengah jalan tuh selamat. Memang dia hebat, tapi tiba-tiba apa? Ada baja nyelong dari belakang gitu kan, nabrak. Nah, inilah Bapak Ibu, konsep takdir itu perlu ada doa. Jadi kita tidak semerta-merta ya ability, motivation, opportunity, ada doa. Nah, itulah konseling dengan doa. Almarhumah Prof. Zakiah Derajat itu ya seringkali memberikan hanya terapi doa itu semua bermasalah, semua itu selesai gitu. Doanya kayak apa, Bu? Terserah doa apa saja terserah sampai gitu. Orang itu bingung ketika ngadepi beliau, tapi betul seminggu kemudian orang itu ya alhamdulillah gitu kan hasilnya. Nah, doa itulah tadi salah satu daripada cara ya, tadi bargaining yang sukses bisa seten misalnya diawali dengan basmalah. Siapa tahu dengan kita melangkah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim menyebut nama Allah lagi ya. Air ada distimulasi. Penelitian orang Jepang itu air yang distimulasi dengan kasih sayang strukturnya berubah menjadi seperti mahkota raja. Kalau dimaki-maki malah berantakan. Apalagi perilaku kita diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu kalau nanti jalan kita jelek kemudian Allah tiba-tiba kita tersandung enggak jadi kita melamar sesuatu. Kita ditolak gara-gara kita enggak jadi. Justru itu lebih baik. Asa anta kerusaian wa khairul lakum. Jangan-jangan yang kau benci itu justru baik bagimu. Wa asa antu kibusaian wa syarul lakum. Jangan-jangan yang kau cintai itu justru jelek bagimu.
Lah bagaimana kita bisa memberikan konseling ini? Diawali dengan basmalah, hauqala, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya apapun. Berdoa, zikir, wirid, salat ya. Salat hajat, salat istikharah. Bahkan kalau bisa buat skripsi itu di istikharah dulu supaya judulnya baik, pembimbingnya juga baik gitu ya. Dan tadi ikhlas, sabar, tawakal, qanaah. Inilah untuk menghilangkan error-error tadi supaya variabel X itu hadir dalam kehidupan kita. Menghadirkan aspek itu. Nah, sehingga ini kita ikhtiar dulu ya, mencari yang terbaik dari yang baik, mencari yang baik daripada yang buruk, mencari yang buruk dari yang terburuk. Akhaful dororain ya, istilah dalam usul fiqh itu. Lalu bermodalkan tiga ini, ability, motivation, opportunity. Lalu berdoa. Basmalah, hawqola, dikir, itu kan. Gitu. Nah, itu kan katarsis ya orang berdoa itu. Robbi firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah berilah aku kasih sayang. Ya Allah saya ini jelek, ya Allah. Tapi jelek-jelek juga. Kenapa saya ini kok gagal maning. Putus nyambung. Saya sadar ya Allah kalau saya jelek. Tapi jelek-jelek ini juga ciptaanmu juga ya Allah. Kalau saya tidak laku ya Allah, yang malu bukan hanya saya. Engkau sebagai Tuhan harus malu juga ya Allah. Oleh karena itu ya Allah berilah sifat Rahman Rahimu padaku ya Allah supaya aku ada orang yang menyintai. Kan warhamni itu kan. Ya warzukni ya Allah. Aku kok mau bayar SPP, mau bayar cicilan kok belum dapat uang ini. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Itu kan curhat luar biasa itu. Ya Allah, kenapa semua teman-temanku jadi staf ahli? Saya dari dulu sampai sekarang jadi ahli staf aja, nggak naik-naik itu. Kira-kira seperti itu. Lalu apa? Kita jadi aseten. Dengan cara apa? Ikhlas, sabar, syukur, tawakal, qanaah. Kenapa ya ibu-ibu ketika anaknya itu, ketika pagi-pagi anaknya mau berangkat sekolah, ya masak. Lalu saking semangatnya sehingga tangannya teriris, luka. Tapi sama sekali ya, ibu itu tidak merasakan sakit. Besoknya lagi, diulang lagi dengan sama. Artinya apa? Keikhlasan seorang ibu ketika ingin melayani anak dan suami, itu justru menjadikan terapi dari segala-galanya. Teriris-iris itu nggak akan sakit. Mirip ceritanya selebritis Mesir, ketika melihat ketampanan Yusuf, kira-kira Yusuf itu cakepnya kayak Pak Dekan gitu kali ya. Saking cakepnya itu, kot zahufa kuban. Mereka kesensem itu. Sehingga apa? Jari jemarinya terpotong-potong nggak sakit. Menikmati tampannya Yusuf jauh melebihi daripada nikmatnya dibanding dengan rasa sakit jari jemarinya terpotong. Itulah ikhlas, sabar, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kita dapat nasib yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, ini teori umum ya, teori umum. Ini bisa diterapkan apa saja itu menurut saya itu ya. Dan macam-macam ya. Bapak Ibu, ini banyak sekali tapi sedikit aja terakhir ya, terakhir. Ini panjang sekali ya. Saya aja sebetulnya saya mau terapi dengan paradigma menggunakan sholat itu kayak apa, ini panjang sekali. Ya sampai ada sholat duha itu kayak apa gitu ya. Terakhir ya, ini hasil penelitian saya. Kalau di Barat ada Big Five Personality. Saya menemukan Big Five Islamic Personality. Ya itu kan. Apa itu? Kita lihat sekarang. Apa itu? Jadi masalah kita itu sebetulnya, masalah kita itu adalah ini hasil penelitian saya, Bapak Ibu. Ada 24 karakter masyarakat Muslim Indonesia. Mulai al-afu, maafan, forgiveness, haya, rasa malu, ikhlas, tulus, ikhtiyat, hati-hati, istiqomah, sampai pada zuhud ini, tidak material, tidak materialis. Ini urutan abjad. Lalu responnya sebanyak 813 responden di Indonesia dengan itemnya jumlahnya 178 item. Hasilnya ini, Bapak Ibu. Ya, kita pakai CFA bukan pakai EFA karena ada masalah ternyata kepribadian Islam itu unidimensional. Makanya saya tidak pakai EFA, saya pakai aja. Ini hasilnya. Ternyata yang tertinggi adalah sabar. Mahabbah, jud, takwa dan tawadhu. Maka saya menggunakan Big Five Islamic Personality ini. Jadi dengan ini saya terapi yang paling bagus adalah sabar. Terapi apapun. Termasuk terapi kognitif. Ya. Apa hubungannya sabar dengan kognitif ya? Coba Bapak Ibu, saya kasih contoh aja. Misalnya ada mahasiswa bermasalah gitu ya. Terapinya sabar. Apa itu? Nabi ya. Ketika Bani Israel itu berkumpul, ayunas a'lam.
siapa di antara kita ini yang paling pintar? Spontan nabinya, Nabi Musa mengatakan, ana alam, aku lebih tahu, lebih pintar, lebih hebat. Jangankan Nabi Musa ya, di Quran itu sudah dinas. Ya, wa ani fadlutukum ala alamin. Orang-orang Bani Israel kan hebat-hebat kan. Semua ya, psikolog, ekonom, sosiolog itu kan orang-orang Bani Israel semua, orang Yahudi semua itu kan, hebat-hebat itu. Bahkan kiai sekarang yang paling pintar itu kan kiai Google itu. Google itu ya orang Bani Israel kan, kira-kira gitu kan. Tapi apa? Ditegur oleh Allah, bukan kamu Musa yang pintar. Cari. Siapa Tuhan? Cari. Ketemulah Nabi Khidir. Begitu ketemu Nabi Khidir, apa bilangnya? Lantas tati amaya sobro. Kamu tidak akan sabar. Gimana caranya sabar? Jangan banyak nanya ya, apa yang aku lakukan ya. Nah, min laduna ilman, Nabi Khidir punya ilmu laduni. Ilmu yang tahu sebelum terjadi. Atau bahasa saya itu ilmu yang kalau ada satu sebab, tahu sekian akibat. Cuma cara ngomongnya itu lompat. Sehingga apa? Enggak masuk akal. Kayak anak-anak indigo itu, dek, ayo ke Munas. Enggak, bau obat gitu kan. Kok Munas bau obat? Ternyata apa? Dia hanya ada satu sebab, tapi tahu lima akibat. Kalau ke Munas, naik mobil. Akibat satu. Di tengah jalan tabrakan, akibat dua. Dibawa ke rumah sakit, akibat tiga. Dikasih obat, akibat empat. Bau obat, akibat lima. Langsung ayo ke Munas, enggak, bau obat itu. Sama dengan Nabi Khidir, tiba-tiba perahu dilubangi. Karena apa? Nabi Khidir punya ilmu laduni. Ya, Prof. Nah, ilmu laduni dengan sabar itu. Kira-kira seperti itu kan. Dan itu Musa enggak punya. Walaupun Musa hebatnya enggak ketulungan ya. Jangankan Musa ya, orang-orang dari Israel. Dan seterusnya lah, saya kira. Ini kalau saya ceritakan panjang itu, lama ini ceritanya. Tapi itulah intinya itu. Jadi kesimpulannya Bapak-Ibu, seluruh perintah agama itu, jika kita jadikan, jika kita jalankan, akan menjadi psikoterapi. Menjadi tip-tip konseling, kira-kira gitu. Karena inti agama itu adalah jalbul masoleh, menarik kemaslahatan. Namun, ya semua larangan agama, jika dilanggar, akan menjadi psikopatologi. Akan jadi bermasalah secara, ya, jadi sumber-sumber masalah di konseling. Karena apa? Hal itu akan bernilai kerusakan. Karena kita menghindari larangan itu adalah tarkul mafasid. Menghindari dari fasid. Saya kira itu. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Mujib atas materi yang luar biasa. Ini memang waktunya mohon maaf tadi terlewat ya. Saya sendiri sampai terpukau nih karena banyak sekali ilmu yang bisa kita catat. Tadi Prof. Mujib sudah memaparkan banyak hal. Semoga itu bisa menjadi masukan juga untuk lembaga Puslakis di kemudian hari. Sehingga tidak hanya berfokus untuk membantu mereka yang mengalami masalah kesehatan mental. Tapi juga mampu membantu mereka agar bisa lebih mengoptimalkan potensinya. Dan kemudian juga mencapai makna hidupnya. Berikutnya adalah narasumber kita yang kedua. Yaitu Ibu Ika Malika, MPC Psikolog dari layanan klinik satelit, layanan konseling klinik satelit UI. Bu Ika, dipersilakan untuk memaparkan materi terkait bagaimana penerapan layanan konseling di perguruan tinggi dalam membantu sivitas akademika. Silakan, Bu Ika. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebelumnya. Salam hormat saya ya kepada seluruh profesor, dokter, ya dekan, ketua Puslakis dan semua sivitas mungkin ya yang hadir dalam acara hari ini. Luar biasa, saya juga belajar banyak sekali nih dari Prof. Mujib pagi ini ya, karena kalau di UI kita I-nya beda gitu ya, jadi saya mendapatkan pemahaman-pemahaman baru gitu ya, luar biasa. Dan pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai penerapan layanan konseling di perguruan tinggi berdasarkan pengalaman kami di pelayanan konseling klinik satelit UI Makara. Ya mungkin kalau tadi Prof. Mujib memberikan frame besarnya gitu ya untuk mengatasi problematika keumatan gitu ya, saya akan berbagi think global, act locally gitu ya. Saya akan berbagi tentang aspek-aspek yang detail mungkin ya, nah dalam pelaksanaan pemberian layanan konseling gitu di perguruan tinggi ya, berdasarkan apa yang sudah kami jalani ya, kurang lebih kalau saya secara pribadi keterlibatan sejak pertengahan 2008 ya sampai tahun ini gitu.
Baik, memang seperti yang tadi disampaikan ya oleh Bapak Dekan, ya oleh Ibu Ketua Puslakis gitu ya, bahwa keberadaan layanan konseling ini terutama diutamakan mungkinnya dalam perguruan tinggi untuk membantu kesuksesan akademik mahasiswa ya, sebagai populasi terbesar ya dalam perguruan tinggi. Dan kita sama-sama tahu bahwa untuk mendapatkan sukses akademik tidak hanya bertumpu pada kapasitas kognitif ya, tapi juga akan dipengaruhi oleh masalah ya, kompleksitas yang dialami oleh mahasiswa, dan kemudian juga kondisi kesehatan mental yang dimiliki ya, sehingga memang adanya layanan konseling ya itu sangat dibutuhkan untuk membantu pemeliharaan kesehatan mental, dan kemudian juga dalam mengelola permasalahan yang dialami sehingga kapasitas kognitif yang dimiliki bisa optimal ya, karena seringkali dengan adanya masalah dan kondisi kesehatan mental yang kurang baik, potensi yang ada justru tidak bisa keluar sebagaimana mestinya gitu, sehingga mengganggu kesuksesan akademik. Nah, kalau di Universitas Indonesia sendiri ya, sejarah akhirnya ada layanan konseling bagi mahasiswa ini sebenarnya sudah sejak lama ada gitu ya, sebagai bagian dari poliklinik ya, mungkin di UIN secara keseluruhan ada ya pusat kesehatan untuk mahasiswa, dan memang awalnya ini adalah poliklinik mahasiswa FK UI ya, kalau dulu kan Fakultas Psikologi itu di bawah kedokteran UI, nah di UI. Nah, kemudian kemudian ditemukan dalam poliklinik ini permasalahan-permasalahan fisik yang ketika di deteksi gitu ya secara fisiologis tidak ditemukan adanya gangguan gitu. Dan ini merupakan dampak gitu ya dari masalah-masalah psikologis yang ditemukan. Ini penelitian awal temuan awal dulu ya di tahun 1976 yang mungkin saya juga belum lahir. Nah, kemudian dari situ akhirnya latar belakang tersebut ya, jadi tidak hanya belum temuannya bukan seperti Puslakis tadi ya, bahwa tingkat kelulusannya rendah, kelulusan tempat laku rendah dan seterusnya ya, tapi ini justru datang dari kondisi kesehatan fisik gitu ya, kondisi kesehatan fisik mahasiswa yang ketika ditemukan ternyata kaitannya adalah pada masalah psikologis. Nah, dari situ juga kemudian akhirnya didirikanlah Badan Konseling Mahasiswa UI ya, BKM UI, sebagai perluasan di bawah poliklinik. Nah, kemudian Badan Konseling Mahasiswa UI ini akhirnya nggak cuma untuk mahasiswa FK UI, tapi untuk keseluruhan mahasiswa UI. Ya. Dan menariknya juga ketika nanti BKM UI ada di bawah klinik satelit, ya, tahun 2016 ini juga kepala klinik kami melakukan penelitian, ya, menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa yang mengunjungi konsultasi dokter ya di klinik satelit UI, ketika di cross check dengan hasil screening kesehatan mental ketika mahasiswa baru ya, itu justru mahasiswa yang datang adalah mahasiswa yang memiliki indikasi masalah psikologis, masalah mental emosional gitu. Jadi keterkaitan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik inilah yang kemudian menjadi concern ya, sehingga akhirnya layanan konseling ini diadakan. Nah, kemudian pada awalnya ya BKM UI ini dikelola oleh para dosen Fakultas Psikologi gitu, dan juga satu psikiater yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran. Jadi kita sama-sama tahu kalau tupoksi ya dari dosen ya pasti utamanya bukan memberikan pelayanan, bukan memberikan pelayanan ya, tapi ya itu hanya bagian dari tridharma mungkin yang dilakukan. Tentu saja ya, ini tugas utamanya adalah dalam proses pengajaran. Nah, dari situ kemudian terlihat ya bahwa adanya permintaan yang besar ya untuk layanan konseling ini, sehingga di pertengahan 2008 ini dilakukan istilahnya revitalisasi dengan merekrut 110 konselor gitu yang non dosen untuk melakukan pengelolaan dan untuk menjawab kebutuhan yang meningkat tadi gitu. Nah, kemudian ya dari situ memang cukup terlihat ya ketika
ketersediaan SDM. Kalau ketika waktu itu, ketika masih beberapa dosen yang melakukan layanan, BKMUI tidak membuka layanan setiap hari gitu, karena kan disesuaikan dengan jadwal ya. Nanti mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga ya untuk bagaimana nanti puslakes memberikan jam layanan. Nah, tapi ketika ada yang memang bisa full timer memberikan layanan, tentu saja kebermanfaatannya bisa jadi lebih meningkat ya. Jadi di sini cukup signifikan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2017 kami juga akhirnya meluaskan ya brandnya, tidak hanya BKM Badan Konseling Mahasiswa. Kalau Badan Konseling Mahasiswa hanya diutamakan untuk mahasiswa, tapi menjadi pelayanan konseling ini di bawah atau menjadi bagian dari klinik satelit UI. Ya, klinik satelit UI Makara ini adalah pusat kesehatan ya bagi seluruh warga UI gitu. Dan salah satu tupoksinya adalah memberikan konseling bagi warga UI ya. Definisi warga UI di sini adalah mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, seperti itu. Nah, khususnya di pelayanan konseling, fokus kami adalah memberikan layanan bantuan psikologis tentu saja ya, dalam menjaga kesehatan mental. Nah, jadi sejak tahun 2017 layanan yang kami berikan untuk keseluruhan warga UI dan tidak hanya mahasiswa. Jadi saya sangat mengapresiasi ya Puslakes ini baru di launching langsung untuk seluruh sivitas gitu ya. Itu kabar baik sekali gitu, karena kayaknya memang banyak ya dosen-dosen yang membutuhkan bantuan tapi mungkin belum terfasilitasi ya, seperti itu. Nah, dalam pelayanan konseling klinik satelit UI, cakupan kegiatan kami tidak hanya dalam penanganan atau kuratif ya, tapi kami juga melakukan kegiatan-kegiatan promotif preventif dan juga sebagai wahana pendidikan dan penelitian, karena ini berkaitan dengan visi misi klinik satelit UI sendiri ya, yang salah satunya adalah menjadi wahana pendidikan dan penelitian. Begitu. Nah, tapi tentu saja layanan utama kami adalah konseling individual dari hari Senin sampai hari Jumat. Kami memiliki 3 ruang konseling. Nah, sejak pandemi tentu saja kami lebih banyak melakukan layanan secara online ya, melalui platform yang tersedia. Pendaftaran untuk mendapatkan layanan dilakukan juga secara online melalui G-Form ini. Dan kemudian nanti klien atau calon klien yang mendaftar akan mendapatkan pilihan waktu gitu ya untuk mendapatkan janji konseling atau jadwal konseling. Beberapa ragam masalah yang kami tangani gitu ya. Ya tentu saja ini adalah layanan konseling di perguruan tinggi ya, masalah utama yang kami sediakan adalah masalah akademik ya, terkait dengan adanya demotivasi atau IP rendah, terancam DO ya, terancam evaluasi akademik atau ketidaksesuaian jurusan ya, minat bakat, merasa salah jurusan dan penyelesaian skripsi dan seterusnya gitu. Nah, tapi juga ternyata gitu ya, masalah akademik ini tidak menjadi alasan kedatangan yang utama para mahasiswa mengunjungi atau memanfaatkan layanan konseling ya. Masalah-masalah personal seperti pengelolaan emosi, stres, cemas ya, depresi atau kecanduan dan lain-lain itu justru juga cukup banyak kita temui ya, terus termasuk juga masalah-masalah eksternal ya, masalah-masalah yang mereka hadapi di keluarga, baik komunikasi mereka sendiri dengan orang tua ya, maupun orang tua yang berkonflik atau bercerai ya, finansial dan seterusnya, termasuk juga masalah dalam hubungan sosial. Tentu saja ketika mendatangi layanan konseling ya, klien yang datang ini tidak membawa satu masalah gitu ya, atau alasan awal kedatangan mereka di konseling ternyata ketika setelah menjalani konseling itu sendiri diketahui bahwa ya diagnosa atau masalah utama ya yang dihadapi tidak selalu sama dengan masalah awal yang diceritakan, seperti itu. Nah, karena kami layanan konseling ini berada dalam klinik universitas, maka kemudian kami juga melakukan kerjasama ya multidisiplin gitu dengan para dokter dan seterusnya. Entah dari adanya keluhan fisik ya pasien dari
layanan kedokteran gitu ya, yang kemudian merujuk ke kami, atau justru sebaliknya gitu ya, klien dari layanan konseling yang kita lihat ada kendala-kendala dalam kesehatan fisiknya yang juga kemudian kita rujuk untuk pemeriksaan kesehatan fisiknya. Ya, dan salah satu ya dari tenaga konselor kami juga adalah psikiater, itu juga kami merujuk ya ketika membutuhkan penanganan farmakologi untuk masalah kesehatan mentalnya. Nah, kemudian ketersediaan SDM pelayanan konseling ya, ini juga sejalan ya dengan apa namanya perjuangan membangun layanan konseling buat mahasiswa UI ya atau di perguruan tinggi. Jadi di awal full timernya satu gitu ya di tahun 2008 sampai sekitar 2010 mungkin ya. Full timer satu berarti itu mulai dari administrasi sampai layanan gitu ya. Kemudian baru ada tim administrasi dan seterusnya ya, bertambah lagi ya, bisa part timer dan seterusnya. Dan existing dalam 2 tahun terakhir ini kami memiliki satu koordinator, satu full timer psikolog klinis, 4 part timer ya. 4 part timer ini adalah psikolog klinis non dosen yang melakukan layanan seminggu 2 kali gitu. Dan kemudian juga ada part-timer dari dosen psikologi, kemudian dari dosen FKUI sebagai psikiater, yang kalau para dosen ini layanannya sekitar 1 kali ya dalam sepekan, dan kemudian 2 staf administrasi. Dan tentu saja jumlah klien yang dilayani itu seiring dengan berkembangnya sistem layanan konseling. Sebagai informasi mengenai konseling yang berkembang di bagian pegawai ini bagus, dari mahasiswa, dari sini maupun pegawai yang berkembang di bagian pegawai. Mohon maaf, Bu Ika, suaranya kurang jelas. Dari tadi ya, Bu Ika, jelasnya. Nah, itu kayak agak hilang-hilang sedikit. Oh, hilang tiga. Nah, sekarang sudah lebih jelas. Oke. Ya, jadi ini kita bisa melihat ya jumlah klien ini bertambah dan cukup signifikan gitu ya seiring dengan bertambahnya SDM di pelayanan konseling itu sendiri gitu. Jadi sebagai apa namanya pembelajaran juga gitu ya, bahwa sedikitnya klien yang mengakses layanan konseling bukan berarti tidak ada masalah gitu ya. Tapi mungkin memang keterjangkauan, luasnya jangkauan untuk memanfaatkan layanan ini yang berkaitan dengan SDM yang ada, gitu. Dan ini bisa kita lihat ketika revitalisasi itu mulai dari pertengahan Desember 2008 dan kemudian di tahun 2017 ini yang kemudian kita bergabung kemudian di bawah universitas, dan ini juga meningkat cukup drastis. Cukup signifikan lah. Tahun 2020 dan 2021 ya, 2020 ini jumlah klien. 2020 ini kita mulai Maret mengikuti surat edaran rektor ya untuk perkuliahan jarak jauh, dan kita lebih banyak melakukan konseling secara online. Demikian. Nah, di sini juga bisa dilihat tadi jumlah klien, dan ini kita sandingkan dengan jumlah kunjungan. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa satu klien ini sebagian besar ya klien yang kami layani tidak cukup dengan one shot session gitu ya. Jadi kalau di sini bisa dilihat kalau rata-rata ya satu klien ini 3 kali sesi. Dan ini akan jadi tantangan juga ya untuk para pengelola layanan konseling di perguruan tinggi gitu, bahwa kita ini berpacu ya antara permintaan dari klien-klien baru dengan penempatan klien-klien lama gitu, dan ini tentu saja akan berkaitan dengan kebutuhan SDM gitu. Dengan SDM yang ada di tahun 2021 kemarin ya, yang seperti yang jumlah yang tadi saya sampaikan, waktu tunggu kami juga nggak terlalu cepat ya. Sempat kami mengalami waktu tunggu klien untuk mendapatkan layanan itu sampai 1 bulan gitu, karena ya memang itu apa peningkatan
permintaan. Dan ya mungkin berkaitan dengan efek pandemi, dan tapi juga saya melihat di masa pandemi ini concern ya atau kepedulian tentang kesehatan mental tuh juga meningkat ya. Jadi jadi lebih aware untuk mencari bantuan gitu. Dan ini kalau dilihat kunjungan per bulan ya, ini sebagai sharing saja gitu, bahwa biasanya di perguruan tinggi ini kan ada kalender akademik ya. Nah, ini biasanya berpengaruh nih di dalam pusat layanan konseling gitu. Nah, biasanya itu masa-masa liburan ya, Januari gitu ya, atau Juli Agustus ya, menengah lah. Tapi di pertengahan semester ya, Maret April atau September Oktober November, itu kunjungan akan meningkat gitu ya. Seperti itu. Kemudian sejak bergabung dengan klinik pengelolaan di bawah klinik universitas, tata laksana kami mengikuti tata laksana medis ya. Jadi karena juga yang berpraktik adalah psikolog klinis sebagai bagian dari nakes, maka kami melakukan pencatatan terintegrasi ya. Kami punya rekam medis yang terintegrasi dengan rekam medis dokter, rekam medis dokter gigi gitu ya. Walaupun psikolog bisa melihat nih apa ya riwayat pemeriksaan kesehatan yang dijalani oleh klien ya, dan dokter maupun dokter gigi juga bisa melihat walaupun untuk anamnesanya, untuk konseling kami tutup, hanya bisa dilihat oleh psikolog ya apa namanya, tapi riwayat perjalanannya, diagnosanya bisa diketahui bersama sebagai untuk mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif ya, karena klinik satelit UI dengan pendekatan kedokteran keluarga ya, sehingga memberikan layanan yang holistik gitu ya dalam berbagai multidisipliner. Nah, kalau dilihat selama tiga tahun terakhir ya, 2019, 2020, 2021 ya, ini alasan kedatangan yang tercatat di rekam medis kami gitu ya. Kenapa sih para mahasiswa, para warga UI datang gitu ya mengakses layanan konseling? Nah, itu memang ternyata tidak melulu masalah akademik gitu ya. Justru kalau dilihat dari 2019-2020 ya, tiga alasan kedatangan terbesar itu adalah adanya perasaan cemas ya, tegang, perasaan sedih atau depresi, kecenderungan depresif, dan baru yang ketiga masalah akademik. Dan tentu saja alasan lainnya adalah karena seksi lanjutan seperti itu ya. Jadi ini yang jadi, yang mungkin bisa jadi perhatian untuk kita semua gitu ya, bahwa mungkin dari pihak pengajar gitu ya, concern utama kita adalah bagaimana akademis para mahasiswa ini bisa terbantu gitu. Nah, tapi ternyata untuk para mahasiswa yang akhirnya membutuhkan bantuan layanan konseling ya, yang menjadi concern utama mereka tidak melulu tentang itu gitu ya. Dan ini bagaimana kalau dengan pendekatan client center gitu ya, kita berusaha tidak menjadikan agenda kita, agenda konselor, sebagai agenda dalam konseling ya, tapi justru berdasarkan kebutuhan atau agenda klien. Nah, kemudian yaitu yang seperti yang saya sampaikan di awal, belum tentu alasan kedatangan itu akan memberikan sama ya dengan diagnosis setelah pemeriksaan ya. Dan kalau dilihat justru tiga besar ya diagnosis yang sering muncul selama tiga tahun terakhir adalah kecemasan ya, gejala depresi, dan masalah yang psikologis lain yang sebagian besar ini berkaitan dengan adiksi ya, terutama ya adiksi game online ya, antara lain lah adiksi game online, termasuk juga adiksi pornografi. Dan ini jadi concern yang perlu kita perhatikan juga ya, bahwa hal-hal ini pastinya akan mengganggu performa seperti itu. Oke, nah ini beberapa testimoni dari beberapa mahasiswa yang mengakses layanan konseling ya. Dan yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita memberikan layanan konseling mahasiswa, memang itu akan berbeda dengan layanan konseling di luar pada umumnya ya. Pertama, ini gratis gitu ya, sehingga ini mungkin akan menjadi kemudahan ya untuk
mahasiswa mendapatkan bantuan. Kedua, karena masa waktu mahasiswa ini lebih panjang gitu ya, maka biasanya kita pun akan menemani dalam tanda kutip dalam waktu yang lebih panjang gitu. Makanya karenanya di sini masalah pencatatan juga menjadi hal yang penting. Seperti itu ya. Kalau di sini juga dilihat masalah stigma ya. Bagaimana di ruang konseling ya, saya sering kali mendengar para adik-adik mahasiswa ketika di awal sesi selalu mengatakan bahwa, sering kali lah ya, nggak selalu, mengatakan bahwa keinginan untuk mendapatkan bantuan, untuk datang ke psikolog gitu, itu udah sejak lama gitu. Nah, makanya tapi baru terlaksana sekarang gitu ya. Nah, ini hal yang perlu kita antisipasi juga dalam memberikan layanan nanti. Bagaimana stigma ini tidak menjadi hambatan. Nah, selain layanan kuratif ya yang kami berikan, ada juga cakupan layanan preventif ya. Jadi untuk mahasiswa baru di UI selalu ada pemeriksaan kesehatan ya, dan salah satu pemeriksaannya ini adalah untuk screening kesehatan mental dengan menggunakan kuesioner ya, SRQ, self report kuesioner. Dan kalau kita lihat di sini, persentase mahasiswa yang terindikasi memiliki masalah mental emosional itu ya lumayan gitu ya, dari tahun ke tahun seperti itu mengalami peningkatan. Nah, kalau di skor SRQ ini bukan diagnosa ya, tapi hanya screening, ketika mendapatkan skor 7 ke atas, lebih dari 6, itu merupakan indikasi adanya masalah mental emosional. Dan ini jadi perhatian kita gitu, bahwa ketika mereka masuk nih belum ketemu dengan stressor-stressor yang ada di perkuliahan, mereka pun sudah punya isu tentang masalah mental emosional seperti itu. Dan biasanya hasil screening ini juga akan kita sampaikan ke fakultas gitu. Tapi tentu saja kalau untuk masalah kesehatan mental kita tidak membuka ya mengenai permasalahan yang dihadapi, tapi kita hanya memberikan nama-nama ya, dan itu pun secara terpisah gitu dan tertutup untuk mendapatkan perhatian lebih gitu. Nah, ini untuk kalau di SRQ itu cut off-nya berbeda-beda ya, tapi kita bisa lihat ketika skornya kan 20 item. Ketika skornya 7 sampai 9 itu bisa dikatakan punya masalah mental emosional sedang, indikasi ya, indikasi ada memiliki masalah kesehatan mental emosional sedang. Sedangkan ketika skornya 10 ke atas, lebih dari 9, itu ada indikasi memiliki masalah mental emosional berat gitu. Dan ternyata ini kami melakukan screening ini terhadap sekitar 7.000 mahasiswa baru ya, satu angkatan itu sekitar 7.000 di UI. Nah, ternyata skornya demikian. Ya, cukup banyak juga gitu ya. Seribuan lah gitu yang punya indikasi membawa masalah mental emosional. Nah, ini khusus angkatan 2021 ya, ini mahasiswa PJJ gitu, maba PJJ ya. Ternyata jumlah hebon juga meningkat gitu yang memiliki masalah mental emosional. Makanya ini launching Puslakis di masa pandemi itu satu hal yang sangat dibutuhkan kayaknya ya oleh mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian kegiatan promotif dan preventif lain yang mungkin juga perlu diperhatikan ya, karena pastinya ditambah seberapapun SDM konselor yang ada untuk melakukan layanan, kebutuhan untuk mendapatkan layanan itu akan semakin meningkat gitu, sehingga kita perlu mengiringi dengan kegiatan promotif dan preventif. Nah, salah satu kegiatan yang rutin kami lakukan adalah kegiatan peer counseling and health educator. Karena kami di bawah klinik universitas, maka kita juga merekrut dan melatih mahasiswa untuk menjadi konselor sebaya dan juga pendidik kesehatan sebaya gitu, sehingga tugas mereka membantu kita untuk mengidentifikasi teman-teman mahasiswa juga di sekitarnya gitu ya. Itu terutama untuk yang mahasiswa, tapi kalau untuk sivitas lainnya ya, dosen dan pegawai,
kami punya kader kesehatan UI gitu ya. Jadi tugasnya bukan melakukan layanan secara profesional, tapi mendeteksi permasalahan ya. Karena kita tahu ketika permasalahan teridentifikasi lebih dini, maka penanganannya pasti lebih mudah gitu. Dan kemudian ya menjadi pendengar aktif ya untuk membantu ventilasi emosi buat orang-orang di sekitarnya. Nah, hal yang kedua juga kita jadikan bagian usaha promotif dan preventif adalah pelatihan yang rutin kami adakan, pelatihan dengan isi konseling dasar bagi dosen konselor fakultas. Jadi kalau di UI ini, layanan konseling klinik UI merupakan layanan untuk seluruh universitas, dan tapi di setiap dosen, di setiap fakultas ada BKM fakultas ya, kalau di sekitar fakultas baru pada tataran mahasiswa, badan konseling mahasiswa fakultas. Ini dilakukan oleh para dosen-dosen yang dilatih layanan konseling dasar. Mika, mohon maaf waktunya 5 menit lagi ya hingga 11.40. Secara umum hanya 20% yang membutuhkan layanan konseling profesional. Jadi kita berharap ketika di setiap fakultas ada BKM, badan konseling mahasiswa fakultas, maka itu bisa terbantu di sana. Jadi kita melakukan konseling kontak, sebelumnya webinar, prosedur pendidikan kapasitas konselor, dan juga kegiatan-kegiatan lain untuk mendapatkan dari satu kelas di tempat ini untuk kebersamaan yang lebih menjaga kebersamaan hari ini. Ini berarti metode penampilan seperti ini, dan ini merupakan metode penampilan seperti ini. Ini sebagai dukungan atau promosi kesehatan mental yang kita lakukan, dan tentu saja kita memanfaatkan ragam media ya, dan memang melalui media sosial media itu yang banyak ya, seperti yang tadi Prof. Mujib sampaikan, karena yang dibaca bukan buku lagi gitu ya, seperti itu. Jadi kita memanfaatkan ini semua. Nah, kemudian kalau yang ini yang juga menurut saya perlu ya untuk jadi perhatian untuk bagi penyedia layanan konseling di perguruan tinggi. Jadi kesehatan mental sivitas akademika ini nggak bisa hanya menjadi tanggung jawab layanan konseling perguruan tinggi gitu. Itu harus dilakukan secara bersamaan oleh berbagai pihak gitu, dan pemahaman tentang kesehatan mental ini pun juga harus menjadi concern atau kepedulian dari semua pihak gitu. Dan karenanya kalau di Universitas Indonesia kita menyelipkan nih gitu ya, kayak misalnya ada layanan ada materi tentang konseling dasar yang kita berikan ke lembaga asisten gitu ya, atau misalnya ke mentor mahasiswa baru gitu ya, kakak-kakak yang akan mengospek adik-adik maba ini butuh juga pemahaman tentang kesehatan mental dan seterusnya. Jadi kita melakukan itu secara bersama pada pembimbing akademik dan seterusnya. Dan kemudian yang tidak kalah penting juga adalah pembenahan administrasi ya dalam pengelolaan, mulai dari pencatatan gitu ya. Dan sejak tahun 2019 kita melakukan pencatatan terintegrasi tadi secara elektronik ya, jadi e-health kita menyebutnya. Itu juga satu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian juga ini berkaitan juga dengan kami mengadakan klinik UI secara keseluruhan menjalani akreditasi tahun 2019, sehingga itu juga jadi ajang pembenahan administrasi dan layanan buat pelayanan konseling ya. Kita membuat beberapa SOP ya kemarin, kita membenahi ya, sehingga akhirnya menjadi ada 16 SOP dan satu panduan. Demikian yang terakhir adalah mungkin ini beberapa poin-poin yang mungkin jadi tantangan yang kami hadapi, dan itu mungkin bisa jadi pembelajaran ya untuk puslakis. Yang pertama, sosialisasi terhadap keberadaan layanan. Ya, memang harus sangat gencar, dan kita juga bisa melihat ya bahwa mahasiswa ini ada beberapa ya sebagian yang juga tidak mencari gitu ya, sehingga kita kegigihan untuk sosialisasi ini sangat penting gitu ya.
terhadap adanya puslakis gitu, dengan berbagai cara, termasuk kami mengadakan peer counselor ini juga bagian dari sosialisasi gitu ya, sehingga teman-teman mahasiswa tahu gitu ya bahwa ada fasilitas bantuan yang bisa mereka akses. Nah, yang kedua juga butuh banyak promosi kesehatan mental ya, termasuk edukasi juga terkait bagaimana melawan stigma terhadap kesehatan mental ya. Jadi masih ada aja, bahkan misalnya ada beberapa kali mahasiswa psikologi yang konseling gitu ya, yang masih merasa di awal ya bercerita tentang itu ya, ragu karena kayaknya kok kayak udah sakit jiwa sih harus ke psikolog dan seterusnya gitu ya. Persis seperti yang tadi Prof. Wuju sampaikan ya, sebenarnya kan ke psikolog itu tidak hanya untuk menangani masalah, tapi juga mengembangkan potensi ya. Dan di kami juga ya, itu terjadi ya, bagaimana tidak hanya kuratif terhadap masalah yang dilakukan, tapi bagaimana beberapa klien datang untuk persiapan menjadi mapres gitu misalnya, atau bagaimana menemukan minat bakat dan seterusnya. Nah, tantangan lainnya adalah ketersediaan SDM ya. Terutama kalau catatan baik kita memang butuh ada yang fokus gitu ya melakukan pengelolaan ini. Dan itu tadi ya, seberapapun ditambah ya SDM konselor, pastinya juga itu akan terus membuat akan terus dibutuhkan gitu ya, karena permintaannya juga meningkat ya, terutama juga ketika sosialisasi tambah meluas, tentu saja jangkauan layanannya juga jadi lebih luas gitu ya. Tapi apapun itu, ini adalah hal yang penting gitu, bahwa tidak hanya cukup semangat gitu ya, tapi ketersediaan SDMI counselor ini maksud saya adalah yang memang kalau pengalaman dari kami ya, fokus untuk memberikan layanan seperti itu. Nah, yang berikutnya, karena kita berada di universitas, di perguruan tinggi, ini butuh koordinasi dari berbagai pihak untuk penanganan masalahnya. Karena dalam banyak kasus yang kami tangani, ya, masalah-masalah mahasiswa ini banyak yang harus dikomunikasikan ke fakultas gitu. Nah, itulah pentingnya kita bekerja sama dan tadi ya berkoordinasi, terutama di badan konseling yang ada di fakultas juga ya, termasuk juga dosen. Dan nggak bisa dipungkiri juga ada beberapa yang menjadi stresornya ini adalah justru misalnya keadaan-keadaan di pembelajaran ya, entah itu sikap dosen dan seterusnya seperti itu. Dan tantangan yang berikutnya ya pastinya dukungan ya, yang saya maksud dukungan di sini adalah dukungan dari pengelola universitas itu sendiri ya, baik dari anggaran, fasilitas dan seterusnya, karena itu pasti memperluas ya jangkauan dari demikian. Mudah-mudahan waktunya sesuai ya Mbak Rini, Mbak Pita. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Bu Ika. Biasanya sih Mbak Ika ya, kita kalau di psikologi lebih akrab. Saya biasanya menyapa Mbak Ika, tapi sekarang Bu Ika nggak apa-apa. Terima kasih banyak Ibu Ika yang tadi sudah memberikan paparan mengenai pelayanan konseling yang ada di Universitas Indonesia. Sudah banyak sekali tadi catatan. Insya Allah juga akan menjadi masukan bagi puslakis ke depan. Dan berikutnya adalah narasumber yang ketiga. Insya Allah akan semakin melengkapi agenda seminar kita hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Linda Maisha Embassy, psikolog dari Humas Himsi Banten, yang akan memaparkan tentang akses bantuan psikologis di masyarakat dan sinergi antara Himsi dengan perguruan tinggi. Kepada Ibu Linda, kami silakan. Ya, terima kasih. Aku izin untuk share screen ya. Silakan, waktunya 30 menit hingga pukul kira-kira 12.15 ya, Mbak Linda. Oke. Apakah sudah tampil? Sebentar lagi sepertinya, masih hitam layarnya. Nah, alhamdulillah sudah. Oke, sudah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang masih hadir sampai siang hari ini mengikuti kegiatan kita yang menarik sekali ya paparannya dari tadi. Ya, hari ini saya hadir mewakili Himsi Banten itu untuk membahas terkait dengan akses bantuan psikologis di masyarakat dan sinergi antara Himsi dengan perguruan tinggi gitu. Tentunya ini kali ini kita akan bahas spesifik kepada layanan bantuan psikologis untuk masyarakat dan juga mahasiswa di kampus ya, seperti yang sedang dipersiapkan oleh puslakis ini.
Oke, sebelumnya supaya lebih sayang, jadi kita kenalan dulu. Nah, mungkin beberapa teman-teman mahasiswa belum tahu ya HIMSI itu apa. Jadi HIMSI itu adalah Himpunan Psikologi Indonesia. Ini organisasi yang menaungi praktisi dan juga ilmuwan psikologi di Indonesia. Jadi kalau misalkan adik-adik nanti sudah lulus S1, mau ikut daftar jadi anggota HIMSI bisa, karena termasuknya adalah ilmuwan psikologi. Jadi anggotanya itu tidak hanya psikolog, tapi juga pada para ilmuwan psikologi. Jadi dari yang S1 psikologi ataupun yang S3 di bidang psikologi. Lalu untuk kepengurusannya, itu ada di tingkat pusat tentunya, dan juga ada di tingkat wilayah. Nah, wilayah ini biasanya adanya di level provinsi. Gitu. Jadi karena kita ada di wilayah Banten, maka kita tergabung dalam HIMSI wilayah Banten. Nah, HIMSI ini bekerja sama dengan berbagai stakeholder, gitu ya. Jadi ada perguruan tinggi, baik pemerintah, perusahaan swasta maupun organisasi masyarakat sipil. Jadi melalui HIMSI ini juga kita bisa jadi apa ya, bersinergi gitu ya antar berbagai pihak. Misalnya nih perguruan tinggi ada kegiatan apa namanya yang melibatkan kegiatan organisasi masyarakat misalnya gitu, nanti HIMSI juga bisa membantu provide sesuai dengan bidang yang dicakupi oleh HIMSI gitu. Jadi HIMSI ini organisasi non profit, jadi kalau kita berkegiatan itu tentunya fokusnya adalah menaungi anggota kami gitu ya, anggota-anggota HIMSI, dan juga kebermanfaatan buat masyarakat pada umumnya. Nah, bentuk kerjasama antara HIMSI dengan para stakeholder itu macam-macam. Gitu, ada kerjasama untuk kebutuhan asesmen, misalnya rekrutmen untuk instansi pemerintah, gitu ya. Terus supervisi kegiatan, psikoedukasi, pendampingan psikososial, gitu ya, termasuk pendampingan psikososial kebencanaan. Gitu. Terus kadang kita juga kerjasama dengan pemerintah daerah gitu ya untuk pendampingan kebencanaan, lalu juga tentunya penanganan psikologis dan penyusunan kebijakan. Nah, untuk penanganan psikologis ini HIMSI ini tidak punya klinik ya, karena memang bukan perusahaan untuk praktek psikolog, tapi kami bisa membantu untuk membekali gitu, atau misalkan memprovide kebutuhan-kebutuhan soft skill dari para teman-teman di lapangan gitu, baik psikolog maupun teman-teman sarjana psikologi yang memberikan pendampingan psikologi. Nah, kita masuk yang lebih spesifik lagi. Ini menarik banget ya, UIN membuat unit layanan konseling islami gitu ya, dengan pendekatan islami. Setahu saya belum pernah ada ya di Indonesia yang unit layanan yang seperti ini gitu. Nah, saat ini beberapa kali saya menemukan di lapangan gitu ya, konseling-konseling dengan pendekatan islami ini belum terwadahi secara spesifik gitu. Jadi masih terpecah, ada memang psikolog yang menggunakan pendekatan islami gitu, tapi tidak di satu tempat yang memang terintegrasi gitu untuk layanan psikologisnya. Jadi memang tidak sebesar pusatis ini gitu. Jadi kalau misalkan ini berkembang gitu ya, ya semoga insya Allah berkembang lebih luas, masyarakat yang bisa mengakses bantuan ini akan sangat membantu sekali gitu, karena kita tahu juga ya karakteristik masyarakat Indonesia itu kan sangat agamis gitu. Jadi ketika konseling ini bisa dipadukan dengan pendekatan islami, itu akan sangat membantu buat rekan-rekan kita, klien-klien yang memang dalam kehidupan kesehariannya itu nilai-nilai islaminya sangat melekat dalam kehidupan. Jadi akan lebih mudah masuk gitu ya pendekatannya. Tentunya dengan koridor-koridor konseling secara profesional yang tetap perlu diperhatikan. Karena seperti tadi yang Pak Mujib bilang juga ya gitu, konselor dengan ustadz atau ustazah itu berbeda gitu.
kaidah keilmuannya juga berbeda, walaupun sama-sama memberikan pendampingan untuk ketenangan jiwa gitu ya, secara kasarannya. Tapi kita sebagai provider layanan psikologis itu punya kode etik gitu. Jadi meskipun kita dengan pendekatan Islami, tapi kita juga perlu paham bahwa ada rambu-rambunya gitu. Kita tetap berperan sebagai provider layanan psikologis yang punya kode etik sebagai pemberi layanan secara profesional gitu. Nah, terus apa sih yang bisa disinergikan ya antara HIMSI dengan perguruan tinggi terkait dengan program ini yang sangat menarik ini gitu ya. Yang pertama tentunya adalah sosialisasi kebijakan HIMSI dan penyesuaian dengan kebutuhan perguruan tinggi gitu ya, terkait dengan pemberian layanan psikologis. Nah, ini seperti tadi yang saya sebutkan ya, terkait dengan kode etik gitu, terus sistem monitoring layanannya seperti apa gitu. Jadi untuk memastikan bahwa klien ini memang mendapatkan layanan psikologis yang profesional. Nah, lalu juga HIMSI bisa memprovide pembekalan atau pembekalan kompetensi untuk para konselornya melalui pelatihan. Ini juga yang tadi disampaikannya di UI juga ada ya gitu. Pembekalan-pembekalan untuk para konselornya. Gitu. Terus bila memang diperlukan, HIMSI bisa membantu untuk supervisi kasus yang sedang berjalan gitu, atau misalkan menyelenggarakan studi kasus gitu ya untuk dibahas bersama. Gitu. Terus juga kalau yang lebih luasnya lagi terkait dengan pendidikan gitu, bisa juga kita bersinergi dalam pengembangan kurikulum gitu, karena sepertinya belum ada ya mata kuliah konseling yang spesifik untuk Islami gitu. Mungkin nanti boleh dikoreksi ya di UIN apakah sudah ada atau belum. Kalau memang belum, tentunya ini sebenarnya menarik ya untuk dikembangkan, karena pendidikan itu kan mestinya bisa memprovide kebutuhan di aplikasi di lapangan gitu. Jadi kalau memang ternyata di lapangan masyarakat membutuhkan konseling Islami seperti ini, tidak ada salahnya bahwa ini bisa dijadikan salah satu mata kuliah atau bagian dari kurikulum yang dipelajari oleh para mahasiswa kita di kampus. Gitu. Jadi yang merasakan ini tidak hanya yang merasakan manfaatnya tidak hanya mahasiswa UIN saja, tapi juga masyarakat secara luas. Gitu. Nah, berikutnya karena HIMSI ini adalah organisasi psikologi, jadi tidak sedikit klien-klien itu yang kalau butuh layanan psikologi itu nanyanya ke HIMSI, gitu ya, terutama HIMSI wilayah. Gitu. Jadi atau misalkan di grup ya, di grup HIMSI wilayah itu ada rekan psikolog yang menanyakan gitu, teman-teman ada nggak yang bisa menangani kasus ABCDE gitu. Jadi kita saling merefer lah ya gitu ya di tingkat wilayah ini. Nah, jadi HIMSI nanti juga bisa merekomendasikan kepada para klien yang memang membutuhkan konseling dengan pendekatan Islami gitu. Jadi HIMSI kalau misalkan merefer klien itu kan tidak langsung merefer gitu aja tanpa memperhatikan kredibilitasnya gitu. Karena kan kita tahu di luar sana itu banyak biro atau lembaga yang memberikan layanan pendampingan psikologis tapi tidak secara profesional gitu. Entah yang menangani itu bukan psikolog ataupun ilmuwan psikologi ya, kalau konselor sebaya itu kan tidak harus psikolog, atau memang mereka yang belum punya kompetensinya gitu, kompetensi sebagai seorang konselor atau tentunya sebagai psikolog. Nah, jadi kalau misalkan memang kita sekarang sudah punya nih ya di puslapus ini, maka HIMSI juga akan membantu untuk bisa merekomendasikan klien-klien yang memang membutuhkan layanan konseling dengan pendekatan Islami, tentunya di tempat yang terjamin gitu ya kredibilitasnya. Karena kan kita pengen masyarakat kita ini dapat layanan psikologis itu yang baik gitu ya, yang profesional tadi ya Bu ya, kita client center lah gitu. Ya, demikian dari saya mewakili HIMSI. Mungkin nanti kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih banyak Ibu Linda atas paparannya. Berdasarkan paparan dari Bu Linda, kami di Puslakis jadi mempunyai bayangan ya kira-kira kerjasama apa yang nanti bisa terjalin antara Puslakis dengan HIMSI Banten. Dan mungkin beberapa waktu yang lalu juga kalau di klinik BPI itu juga sudah ada pelatihan untuk peer counselor yang narasumbernya adalah rekan-rekan psikolog dari HIMSI Banten. Nanti insya Allah ke depan berbagai pelatihan ataupun bentuk lainnya akan kita laksanakan. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah tiga narasumber sudah memberikan paparan yang luar biasa sangat menarik menurut saya dengan berbagai perspektif yang berbeda. Dan sekarang kita masih punya waktu kurang lebih mungkin 20 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi kepada Bapak Ibu dan para hadirin yang memiliki pertanyaan baik ditujukan kepada narasumber 1, 2, dan 3, maka kami silakan untuk menuliskan di kolom chat atau langsung bersuara ya, langsung open mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Sambil menunggu mungkin kita ingat-ingat kembali, sepertinya tadi banyak sekali hal menarik ya yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita dari Prof. Mujib tadi. Selain materi-materi tentang konseling Islam yang sangat menarik dan membuka wawasan, mungkin kami di Puslakis betul-betul jadi tersadarkan bahwa ada PR ya terkait branding dari bagaimana akhirnya Puslakis bisa punya identitas yang menjadi ciri khas dan pada akhirnya bisa memberikan manfaat yang luas kepada sivitas akademika maupun kepada masyarakat. Oke, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Bu Pita. Oke, silakan Ibu MC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun bertugas sebagai MC, tadi saya boleh bertanya ya Bu. Ya. Mungkin saya akan spesifik bertanya hal ini kepada Bu Ika untuk yang persoalan pertama. Saya tertarik dengan metode peer counselor tadi yang melibatkan mahasiswa lain yang seusia dengan mereka untuk menjadi counselor juga. Karena memang saya rasa ini penting sekali karena memang untuk target mahasiswa, kadang mereka lebih suka untuk berbagi dengan sesama usia mereka ketimbang kita. Mungkin kalau kepada dosen ataupun kepada psikolog gitu, ataupun yang lebih tua itu mereka mungkin merasa sedikit ada rasa tidak enak, rasa sungkan dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, kalau di Satelit UI sendiri itu kriteria seperti apa yang diberikan untuk peer counselor ini? Kemudian prosedur perekrutannya itu seperti apa kira-kira Bu Ika gitu? Dan untuk pertanyaan kepada Prof. Abdul Mujib, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Prof. Abdul Mujib tadi bahwasanya memang betul ya bahwa di dalam sivitas akademika itu tidak hanya mahasiswa saja yang bermasalah gitu ya, menengah kependidikan, dosen sendiri juga melakukan banyak hal yang tidak sempurna begitu dan juga membutuhkan kesehatan mental juga yang sangat penting sekali karena akan membawahi begitu banyak mahasiswa. Persoalannya adalah Prof. Pun bagi diri saya sendiri misalnya ketika saya memiliki persoalan untuk menggunakan layanan yang notabene itu adalah rekan-rekan kita sendiri itu kita memiliki sebuah rasa malu, sungkan, dan lain sebagainya gitu. Kira-kira bagaimana solusinya, Prof, untuk ada perasaan-perasaan seperti ini yang menjadikan kita tidak segera mencari bantuan gitu, mencari pertolongan, padahal sebenarnya kita membutuhkan gitu. Terutama bagi mungkin tenaga kependidikan dan tenaga pendidik atau dosen itu sendiri dalam menggunakan layanan baik Puslakis maupun layanan konseling lainnya. Mungkin itu Prof. Bu Ika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Ningsih ini sebagai peserta aktif dan juga MC. Tadi pertanyaan untuk Bu Ika terkait dengan peer counselor dan Prof. Mujib tadi ada juga pertanyaan terkait bagaimana para sivitas akademika selain mahasiswa ya, dalam hal ini dosen dan tendik, itu juga melakukan upaya untuk seeking help atau mencari bantuan.
Dipersilakan kepada mungkin siapa, Prof. Suaranya putus-putus tadi. Oke. Okay. Ya. Siapa dulu? Bu Ika, Mbak Ika dulu. Sekarang terdengar. Silakan, Prof. Silakan. Siapa dulu? Bu Ika, silakan Bu Ika. Silakan Bu Ika dulu. Oke, okay, baik. Ya, betul sekali Bu Ningsih ya. Untuk menjadi peer counselor, kita melakukan rekrutmen dan seleksi. Jadi tahapannya adalah biasanya kita akan menyebarkan formulir ya. Di situ kita memberikan persyaratan. Pertama IP ya. Jadi ada IP minimal 3 kalau di kita, karena ya kita berharap mereka sudah cukup stabil dengan akademisnya gitu, sehingga masih bisa membagi perhatian untuk membantu teman. Kemudian yang kedua juga tentu saja mahasiswa aktif ya, dan yang ketiga adalah ada riwayat organisasi ya yang kita minta gitu. Karena kita bicara sebagai peer counselor kan mereka harus punya kemampuan interpersonal yang baik gitu, dan salah satunya dengan itu aja sih sebenarnya ya. Jadi keterlibatan kondisi akademik maupun non akademiknya, nggak harus berprestasi dan seterusnya. Nah kemudian setelah itu kita akan seleksi secara pemberkasan. Dan di formulir itu juga akan ada beberapa pertanyaan ya, semacam motivasi, kemudian analisis SWOT diri dan seterusnya. Nah setelah itu kemudian kita akan melakukan pembekalan. Biasanya pembekalan ini dilakukan selama 2 hari, isinya adalah pelatihan konseling dasar ya, termasuk juga di dalamnya deteksi permasalahan psikologis ya, identifikasi masalah psikologis. Nah baru setelah itu ya, kita jadi peer counselor ini kita minta komitmennya ya untuk bertugas selama 1 tahun Bu. Gitu. Jadi yang sudah mendapatkan pembekalan, dan itu jadi syarat kelulusan juga ya, mengikuti pembekalan secara penuh. Kalau nggak penuh juga kita nggak bisa luluskan, karena berarti pemahamannya belum cukup optimal gitu. Nah kemudian setelah itu komitmen yang untuk bertugas selama 1 tahun. Nah nanti dalam rentang waktu 1 tahun ini kita melakukan beberapa pertemuan-pertemuan upgrading, termasuk juga koordinasi. Nah nanti kalau prosedur penanganannya, biasanya mereka dengan pembekalan yang kita berikan mampu melakukan ventilasi emosi lah ya, dengan kemampuan mendengar aktif, observasi. Penilaiannya seperti apa? Jadi misalnya artikel ini. Oke, okay, ada yang bocor nih. Ya, jadi 2 kemampuan utamanya adalah kemampuan observasi dan kemampuan mendengar aktif yang kita latihkan. Nah, nanti akan ada mekanisme untuk pelaporannya seperti itu. Ya. Bagaimana yang jelas sih peer counselor ini punya akses khusus untuk bisa berkomunikasi langsung dengan psikolog maupun staf administrasi konseling gitu, sehingga termasuk untuk ada juga yang mendiskusikan bagaimana nih membawa temannya seperti itu. Dan memang terakhir betul sekali latar belakang kita mengadakan pelatihan ini, program ini ya, karena ya ciri remaja akhir dan dewasa awal ya yang memiliki keterikatan yang lebih lekat terhadap teman sebaya gitu, sehingga memang dengan memperluas jaringan konselor sebaya ini akan membantu kita untuk bisa mendeteksi secara lebih cepat. Demikian jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, Mika. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bu Ika. Berikutnya, Prof. Mujib. Ya, terima kasih, Mbak Rini. Mbak Ningsih tadi ya, Bu Ningsih. Justru pertanyaannya sama dengan yang ditanyakan di awal itu, tentang peer counselor itu. Jadi kita ini sama-sama dosen juga menjadi peer counselor dengan dosen yang lain. Betul, Ustaz. Nah, kita juga sebagai dosen ke tendik kita sama aja itu, bahkan ke mahasiswa. Nah, itu mindset kita, mental kita juga harus ditata, bahwa kita itu bukan skalanya. Saya ingin cerita sedikit, Bu Ningsih ya, Mbak Ningsih. Saya itu sudah profesor, kuliah lagi di S2, dan saya kuliah lagi bersama mantan mahasiswa saya. Makanya saya siapapun adalah peer counselor bagi saya. Misalnya saya jadi dekan, tidak paham mengenai
di psikologi itu kan kuantitatifnya kan kuat sekali itu kan. Nggak ngerti tentang apa namanya itu SEM gitu ya, pakai M plus apa. Ada di PLP itu namanya Bunia, itu pinter sekali. Saya tanya, kalau konten tertentu kayak Bu Mulia yang ikut ini ya, atau Bu siapa itu, saya nanya tentang psikologi yang saya tidak paham. Dan saya tidak boleh malu kalau memang bukan bidang saya kan. Sama ketika kita di psikologi itu misalnya, ada kadang-kadang kita belajar bersama statistik sama dunia itu. Lalu belajar psikologi Islam dengan saya. Pak Nain itu belajar dari hasil penelitian siapa. Gitu. Jadi kita semua adalah sama-sama jadi peer counselor. Gitu kan. Dan saya kira itu juga menjadi penting itu. Saya yakin kok kita masing-masing punya kelebihan. Dan juga sekaligus punya kekurangan. Mari kekurangan kita itu ditutupi dengan kelebihan teman kita gitu kan. Saya kira seperti itu. Nah itu, tapi kalau mulai dari awal kita sudah memasang diri terlalu hebat, terlalu apa, repot itu ya. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang itu yang jadi masalah gitu. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Ini jadi ide yang menarik nih, berarti Bu Nengsih mungkin kita bisa membuat peer counselor versi dosen. Tujuannya adalah untuk saling mendukung ya, saling memberikan manfaat di antara rekan-rekan dosen. Baik Bapak Ibu dan para hadirin, apakah masih ada pertanyaan? Saya mungkin beri waktu 1 menit bagi Bapak Ibu yang mungkin masih berpikir pertanyaan apa ya yang akan diajukan, karena mungkin banyak ide yang berkelebatan di pikiran Bapak Ibu. Ada yang di kolom chat itu, Bu Vita? Oke, kita cek ya. Baik, alhamdulillah ada pertanyaan dari Ibu Zikri Neni. Saya bacakan ya, Bu Zikri. Atau mau open mic? Saya bacakan saja. Baik. Beberapa teknik konseling dengan direct, non-directive, serta elective konseling. Untuk konseling Islam, teknik manakah yang tepat untuk diterapkan? Baik, mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Prof. Abdul Mujib. Bagaimana, Prof? Nanti untuk narasumber yang lain disilakan untuk melengkapi ya, berdasarkan mungkin prior knowledge yang pernah didapatkan oleh Bapak-Ibu. Ya, jangan-jangan Mbak Neni ini menggarami air laut ya. Mbak Neni juga alumni psikologi UI kan. Oke, saya kira dua-duanya gitu. Baik direct maupun indirect tuh. Kalau dalam hadis Nabi yang saya sebutkan nanti, ad-dinu nasihatun, itu kan directive itu. Sekalipun menurut Carl Roger itu non-directive itu lebih bagus ya. Tapi asal gini aja ya, bagaimana cara kita komunikasinya. Justru Fakultas Dakwah ini kan mampu untuk memilih diksi-diksi yang enak gitu ya, yang itu tidak mencerminkan kayak kita guruin. Yang satu diguruin gitu ya, itu yang penting itu. Bagaimana kita memilih diksi itu. Persoalan direktif non-direktif itu kan bagaimana yang satu dari sisi kita, orang tanda kutip ya, orang yang sudah punya pengalaman kepada orang yang tidak berpengalaman, itu yang direktifnya ya. Kalau non-direktif itu kan enggak. Dalam fungsi pendidikan itu ada dua. Pertama, insya'usai. Insya'usai itu adalah mengaktualkan apa yang ada pada diri klien. Seolah-olah kita nanya, memangnya kamu punya apa? Yang punya apa itu lo mau kita kembangkan. Tapi satu sisi kita juga tablik usai, menyampaikan sesuatu, transformasi sesuatu. Nah itulah yang disebut dengan direktif itu. Saya kira kalau dalam Islam dua-duanya lah. Apa tadi, apalagi tadi di chat itu ada siapa tadi ya, lupa saya, ada watawasau bil haq. Kita saling nasihat-nasihati kok. Ya dengan kelebihan kita kasih nasihat pada yang lain. Kelemahan kita itu kalau kita posisinya sebagai sama dengan peer counselor itu juga seperti itu. Makanya dengan adanya peer counselor yang kalau untuk mahasiswa ya dari mahasiswa itu juga dengan dua-duanya lah, induktif deduktif ya, direktif non direktif, atau dalam bahasa tafsir itu ada insya usai, ada tabligh usai, dua-duanya. Ya kita memberikan sesuatu atau kita menggali sesuatu, sama-sama baiknya itu. Tinggal bagaimana timingnya, posisinya di mana, kita harus berperan sebagai ini, dan saat apa kita harus seperti ini. Saya kira itu jawaban saya. Syukran Prof. Jazak.
Oke, baik. Terima kasih Bu Zikrineni dan juga Prof. Mujib yang tadi sudah juga memberikan pertanyaan dan jawaban yang bisa memperkaya kami semua yang hadir di sini. Oke, berikutnya mungkin di sini, ini ucapan apresiasi ya dari hadirin yang sudah menyimak acara hari ini. Apakah masih ada pertanyaan? Alhamdulillah sudah 3 pertanyaan dan waktu sudah menunjukkan pukul 12:11. Ya, sebagaimana yang mungkin kami rencanakan, acara seminar nasional ini mungkin bisa segera kita akhiri, Bapak dan Ibu, di pukul 12:15. Namun sebelum kita akhiri, maka saya pertama ingin mengingatkan agar Bapak Ibu para hadirin yang belum mengisi presensi, disilakan untuk mengisi pada link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Berikutnya, saya selaku moderator dalam hal ini mungkin tidak bisa menyimpulkan materi yang begitu banyak hal menarik ini ya dalam poin yang singkat, tapi yang pasti 3 narasumber sudah memberikan banyak sekali masukan bagi kami selaku pengurus Puslakis maupun kepada audiens secara umum. Ya, utamanya adalah agar lembaga yang baru saja lahir dan di-launching hari ini benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat. Terkait dengan bagaimana kemudian konselor ini juga bisa memiliki kapasitas yang mumpuni atau kapasitas yang baik dalam memfasilitasi atau memberikan layanan. Kemudian terkait program kerja dan bagaimana bisa bersinergi dengan berbagai lembaga yang berada di sekitar Puslakis ya, utamanya dengan mungkin HIMSI Banten. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya punya pantun mungkin di akhir sebagai apresiasi terhadap para narasumber yang Masya Allah sudah memberikan ilmunya. Sebentar mungkin ada azan. Putus-putus. Bu Pita, ini sinyal. Halo. Iya. Ya. Mohon maaf, apakah sekarang sudah jelas suara saya? Sudah banget. Iya. Baik. Iya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah sampai siang ini masih setia bersama di satu ruang Zoom yang sama. Saya juga ingin mengapresiasi narasumber. Saya ingin membuat mungkin apa ya, sedikit pantun. Jika ingin hidup senang, merasa cukuplah dan hemat. Jika ingin hidup senang, berbagilah dengan sedekah. Terima kasih kepada para narasumber yang hebat. Semoga segala ilmu bermanfaat dan barokah. Terima kasih Prof. Mujib, Ibu Ika, dan juga Ibu Linda. Baik, berikutnya adalah pemberian sertifikat sebagai tanda apresiasi dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi kepada yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Suparto, MID, PhD, disilakan untuk memberikan sertifikat dan mungkin ucapan apresiasinya kepada Profesor Dr. Haji Abdul Mujib, MA, MSI. Pak Dekan, apakah sudah hadir? Ya, Pak Dekan ada. Cuman mohon izin Prof. Okay, Mujib baik. Sedang mimpin rapat ini nampaknya. Oke, baik. Kalau begitu, kami silakan Ibu Dr. Nasiha Syari MA selaku Ketua Puslakis untuk memberikan sertifikatnya secara virtual kepada Prof. Mujib. Silakan Ibu. Iya. Pak. Sebentar. Pak Dekan ada? Enggak, harus Pak Dekan. Oh, ada. Oke. Okay. Ada. Sebentar. Baik, kita tunggu ya Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Oke. Oke, saya ucapkan terima kasih nih kepada seluruh narasumber sebagai simbol
apresiasi dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber yang sudah sharing pengalaman dan ilmu pada seluruh audiens dalam acara hari ini. Pertama, sertifikat diberikan kepada yang terhormat guru kita, Pak Profesor Dr. Haji Abdul Mujib MA. Terima kasih, Prof. Oke. Oke. Nanti dikirim, Prof, ya. Oke. Berikutnya, Bu. Ya, berikutnya adalah sertifikat untuk narasumber kedua dari sebagai koordinator pelayanan konseling Klinik Satelit Universitas Indonesia. Silakan, Pak Dekan. Terima kasih. Apresiasi dan terima kasih kami kepada Ibu Ika Malika, Embassy, ya, yang hari ini sudah sharing dengan kami. Terima kasih, Bu, ya. Sukses selalu. Ya, sama-sama. Semoga Pak Wakis juga sukses selalu. Amin. Selalu. Kami nanti berkonsultasi ini dengan Prof. Mujib dan Narsum launching hari ini, ya, Bu, ya. Bila perlu ke depan kita punya MOU dengan UI lah. Silakan. UI dan UIN, ya. Sama-sama UI-nya, cuma beda N-nya aja. Oke, selanjutnya. Baik, sertifikat ketiga akan diberikan kepada perwakilan dari HIMSI Banten, yaitu Ibu Linda Maisha Embassy. Oke, terima kasih. Kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Linda Maisha Embassy dari HIMSI Banten atas sharing-nya, ya, Bu, ya, pengalaman dan pengetahuan terkait dengan konseling hari ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Pak, untuk undangannya. Terima kasih. Oke. Sudah selesai. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Dekan atas kesediaannya memberikan sertifikat dan juga apresiasi kepada tiga narasumber yang Masya Allah sudah sangat semangat membagikan ilmunya. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, dengan diserahkannya sertifikat kepada tiga narasumber, maka berakhir pulalah launching dan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita tutup acara hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas kehadirannya, kehadiran para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita dapat bertemu kembali di seminar yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang hadir. Terima kasih semuanya. Terima kasih terutama sumber ini. Ya. Mari silakan. Mohon izin pamit. Terima kasih Prof. Mujib. Terima kasih Kak Ilya. Terima kasih Prof. Mujib. Semua yang hadir. Terima kasih juga semuanya. Sehat-sehat ya. Ya, terima kasih Prof. Iya, Pak. Saya enak panggil Pak Dekan Prof aja kali ya. Terima kasih Pak Dekan, iya. Nah, terima kasih semua yang hadir. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kebersamaannya dari pagi sampai siang ini. Selanjutnya disilahkan menikmati hidangan di rumah masing-masing.